Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore untuk kita semua. Yang terhormat, Dekan UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, Anamad Ed, Specialist of Skin Consultant, PhD. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Alumni dan Pengabdian Masyarakat FKKM MK UGM, Dr. Yodi Mahendra Deta, MSc, PhD, FRSPH. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Keluarga Alumni Gajah Mada Kedokteran, Dr. Triandri Subroto, SPPD KPTI, dan segenap pengurus Kagama Dok. Yang kami hormati pula, Pembina Unit Alumni, Dr. Sri Awalia Kepriana, Spesialis Kulit Kelamin Konsultan, PhD. Yang kami hormati, Ketua Unit Alumni, Dr. Amirah Eliza Wahdi, MSPH. Hmm. Kami hormati pula para narasumber dan moderator acara sore hari ini serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kasih sayangnya acara pada sore hari ini dapat berlangsung meskipun kita berada di tempat yang terpisah. Berikutnya kami ucapkan selamat datang para peserta dalam acara Public Lecture and Kick-Off Kagama Alumni Mentorship Program. Perkenalkan, saya, saya Iqbal. Saya Salsa. Akan memandu jalannya acara pada hari ini. Baik, agenda public lecture hari ini terdiri dari beberapa sesi. Sesi pertama akan ada materi kepemimpinan yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Oka dan Dr. Astrid. Lalu selanjutnya akan ada materi bedah CV oleh Dr. Chafia. Baiklah, hadirin yang berbahagia, Mari kita mulai acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti oleh Himne Gajah Mada. Untuk itu, hadirin diharapkan untuk dapat mendapatkan dan memposisikan diri masing-masing. bersama unit alumni AKKMK UGM. Public Lecture ini atau kuliah umum kepemimpinan adalah salah satu bagian dari rangkaian kegiatan Kagamadok Alumni Mentorship Program atau bisa disingkat dengan KAM. Mentorship Program itu sendiri adalah acara mentoring yang mempertemukan antara tokoh alumni inspiratif sebagai mentor dengan alumni muda sebagai menti. Seru banget kan ya Bal? seru banget dong Sal. Berarti di sini yang datang adalah para menti dan mentor berbagai macam latar belakang. Ada yang klinisi, akademisi, bahkan entrepreneur. Baiklah, selanjutnya akan ada laporan sekaligus kegiatan penjelasan kegiatan Kakak Madu Kalumi Program yang akan disampaikan oleh Koordinator TAM, Dr. Eta Ori Latifa. Kepada Dr. Eta, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan hadirin semua yang berbahagia. Yang terhormat Profesor Dr. Ova Emilia, Master of Medical Education, SPOG Konsultan, selaku Dekan FKKM KUGM, dan juga sekaligus narasumber pada public lecture sore hari ini. Yang saya hormati pula Dr. Yodi Mahendra Data, MSC, PhD, FRSPH, selaku Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Alumni, dan Pengabdian FKKM KUGM. Yang saya hormati pembina tim unit alumni Dr. Sri Awalia, MKS SPKK Konsultan PhD, Ketua tim unit alumni Dr. Amirah Wahdi MSPH, Bapak Ibu perwakilan Kagamadok dan juga salam hormat saya untuk pembicara Dr. Astrid Anindita MM dan juga Dr. Chafia MSC serta moderator Bapak Tony Arjuna PhD serta salam hangat untuk Bapak Ibu mentor yang hadir sore hari ini dan juga teman-teman menti yang luar biasa. Puji syukur, marilah kita manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul sore hari ini, walaupun dalam kondisi virtual, mengingat kita masih berada di dalam situasi pandemi. Namun, semoga hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk bisa saling berbagi dalam acara sore hari ini. Sebelumnya, Bapak Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Eta Auria, saya adalah alumni Pendidikan Dokter angkatan 2013 dan saat ini diamanahi sebagai koordinator Kagamadok Alumni Mentorship Program 2022. Di sini saya izin untuk mewakili teman-teman fasilitator untuk menyampaikan report atau laporan kegiatan kami dan juga sekaligus menjadi gambaran bagi teman-teman menti dan Bapak Ibu mentor mengenai kegiatan KAMP ke depannya. Dan tentu saja, saya mengucapkan selamat kepada para menti yang sudah terpilih dalam program mentoring untuk batch pertama kali ini. Semoga dengan kesempatan emas ini, teman-teman bisa mendapatkan banyak insight dan juga wawasan untuk bisa bertumbuh dan berkembang bersama para mentor. Bapak Ibu, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, ini adalah sedikit gambaran dari Kagamadok Alumni Mentorship Program 2022. Dilatar belakangi dengan adanya disrupsi tantangan bagi alumni muda mengenai dunia kerja dan profesional, dan diharapkan para alumni muda perlu untuk mendapatkan bekal serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat mengenai pilihan karir ke depannya. Untuk itu, Kagamadok dan unit alumni FKKMK UGM di bawah Wakil Dekan Bidang Kerjasama Alumni dan Pengabdian mengadakan kegiatan ini, yaitu Kagamadok Alumni Mentorship Program atau yang biasa biasa kita singkat ke AMP. Ini adalah mentoring kedua kalinya karena pertama kali diselenggarakan tahun lalu, tahun 2021, dan kali ini banyak modifikasi dari evaluasi yang sudah diselenggarakan tahun lalu dikemas ke dalam bentuk yang lebih sistematis dan tujuannya adalah untuk memberikan pendampingan bagi para alumni yang kami sebut di sini adalah menti untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan profesional dari para ahli di bidangnya masing-masing yang dalam hal ini kita sebut sebagai mentor. Secara umum timeline kegiatan akan kita selenggarakan sebanyak tiga batch dan kali ini adalah batch pertama yaitu sekitar bulan Februari sampai Maret 2022. Sebelum kegiatan ini berlangsung, kami sudah pernah menyelenggarakan Stadium Generale yang diselenggarakan bulan lalu tanggal 19 Februari 2022 menghadirkan berbagai tokoh dari bidang kedokteran, keperawatan dan juga gizi kesehatan serta ada dari psikolog klinis yang memberikan materi mengenai career mapping. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membentuk budaya inovatif serta komunikasi antar alumni baik itu alumni muda maupun alumni yang sudah senior sehingga diharapkan Uh, gap yang gap yang mungkin ada ini dapat kita hilangkan dan bisa menjadi satu kekeluargaan tersendiri bagi para alumni dan tentunya supaya bisa memberikan gambaran dunia kerja bagi para alumni muda dan ini bisa menyingkap waktu trial dan error dari para alumni muda untuk bisa menentukan pilihan karir mereka masing-masing. Sasarannya adalah alumni muda FKKM-KUGM sarjana maupun profesi dari pendidikan dokter, ilmu keperawatan, dan gizi kesehatan. Untuk tahun ini, di tahun 2022, yang kami targetkan adalah lulusan tahun 2017 sampai 2021. Jadi, uh, fresh graduates sekitar uh, 3-4 tahun ke belakang Selain itu... Setelah Stadium General, kami menyelenggarakan hari ini, yaitu MKDU Leadership yang merupakan rangkaian dari kegiatan mentoring juga. Kami mengundang ada Prof. Ova dan juga Dr. Astrid yang diharapkan dapat berbagi insight terkait dengan leadership atau kepemimpinan, dan juga ada tips and trick untuk membuat CV yang baik bagi alumni muda, yang kami rasa ini merupakan salah satu bekal yang diperlukan bagi alumni muda untuk memasuki dunia profesional, baik itu dalam dunia kerja maupun pendidikan studi lanjut. Dan kami juga menyelenggarakan kegiatan untuk mentor, yaitu training for mentors, ada pembekalan dan juga presentasi teknis. Part pertama sudah kami selenggarakan kemarin, dan besok, esok hari, insya Allah kami akan mengundang Bapak Ibu Mentor untuk bergabung di dalam kegiatan training for mentors yang kedua. Ini adalah mentor untuk batch pertama dari kedokteran, akademisi, dan klinisi, yaitu ada Dr. Denta SPA, Dr. Yodi, Dr. Mary Cesarini, Dr. Giovanni, kemudian dari Gizi Kesehatan, ada Pak Hari Freita, Pak Yusuf Satya, Ibu Anissa Lailatul, Ibu Okta Haksaica, kemudian dari nursing atau dari keperawatan ada Ibu Sutantri, Pak Arifin, Ibu Husna Yulianingsi, dan Ibu Ratna Wulandari. Dan juga dari entrepreneurship, yang merupakan salah satu keunggulan dari program ini, yang membedakan kami dengan program mentoring lainnya. Dan di sini, tentu saja kami menghadirkan mentor yang luar biasa, ada Ibu Kristanti dan juga Dokter Denta, spesialis mata. Para menti sudah, sudah menjalani berbagai macam proses rekrutmen dari mulai pengunggahan dokumen, registrasi, kemudian nanti setelah ini akan mengisi personality test, dan dari rangkaian seleksi tersebut telah terpilih dari bidang kedokteran ada lima menti dalam bidang akademisi dan lima menti di bidang klinisi Kemudian dari keperawatan ada tujuh menti di bidang akademisi dan lima menti di bidang klinisi. Kemudian dari gizi kesehatan, satu menti di bidang akademisi, satu menti di bidang klinisi, dan di entrepreneurship ada empat orang menti yang backgroundnya juga berbeda-beda, dua orang dari kedokteran, satu dari keperawatan, dan satu dari gizi kesehatan. Untuk proses mentoring akan kami mulai insya Allah di minggu depan. Mentoring batch pertama akan kami mulai sekitar tanggal 21 Maret hingga 30 April 2022. Dan karena mungkin bulan depan kami insya Allah kita akan ada Idul Fitri, jadi ada break sekitar dua minggu. Kemudian untuk sesi ini akan kami selenggarakan dalam waktu 8 minggu dengan pertemuan sebanyak 6 sampai 8 kali. Jadi sifatnya fleksibel, setiap durasi sesi sekitar 60 sampai 120 menit. Dan tentu saja hubungan antara mentor dan menti dibangun atas rasa saling menghormati, profesional, keterbukaan dan juga komitmen untuk pembelajaran bersama. Ini adalah peraturan yang nanti akan kami detailkan secara teknis bagi para mentor dan juga para menti. Dan untuk penyelenggaraan sesi selama satu tahun ini, tiga batch, berikut adalah teman-teman fasilitator dan juga fasilitator dosen, ada Dr. Amirah, kemudian ada 11 fasilitator dari alumni FKKM KUGM dari berbagai bidang, ada kedokteran, keperawatan, dan gizi kesehatan yang siap untuk menemani para menti dan juga memfasilitasi para menti untuk bisa bertemu dengan mentor dalam satu tahun ini. Kami juga sudah menyiapkan berbagai macam kurikulum untuk 8 kali pertemuan, 6 sampai 8 kali, ada dari kedokteran, kemudian dari keperawatan, kemudian dari gizi kesehatan dan juga entrepreneurship. Nanti akan kami presentasikan secara teknis kepada para menti supaya mendapatkan gambaran dalam 8 minggu ini para menti bisa mendapatkan apa saja dari sesi diskusi bersama dengan mentor. Demikian Bapak Ibu, sedikit laporan dari saya mewakili teman-teman fasilitator KAMP 2022 dan kami juga memberikan uh, mungkin apa, informasi apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan banyak uh, informasi terkait dengan kegiatan kami, bisa memfollow Instagram kami di kagamadok underscore mentorship. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk siapapun yang mengikuti. Selamat sore, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas laporannya. Baik, agenda selanjutnya, mari kita simak sambutan Ketua Unit Alumni FKKM KUGM, dokter Amira Eliza Wahdi, MSPH. Kepada dokter Raya, ya? apakah sudah siap dokter? Ya. Oh, ya, monggo dokter Raya. Terima kasih, selamat sore. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mewakili unit alumni mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada uh, Prof Ofai sebagai selaku dekan FKKM uh, -MK UGM kepada Dr Yodi sebagai wakil dekan uh, bidang alumni yang membawahi bidang alumni uh, kepada Dr Awalia sebagai pembimbing kami di unit alumni dan juga kepada Dr Yandri sebagai uh, perwakilan dari keagamad uh, kegam saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada uh, tim dari KAMP tahun 2022 ini, teman-teman uh, setelah bekerja dengan sangat baik dan saya rasa uh, performanya sendiri sudah bisa menjadikan mereka sebagai mentor untuk teman-temannya karena sudah mampu menghasilkan um, kegiatan yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada para menti dan juga mentor yang telah terlibat dan membantu kami di tahun ini kegiatan tahun ini kegiatan di batch pertama ini berkaca dari pengalaman saya sendiri saya sangat banyak dibantu oleh karena dulu namanya mungkin kita cuma bilang senior ya dibantu oleh para senior yang mengarahkan dan menunjukkan saya. Apa yang bisa saya kerjakan dan uh, apa yang harus saya tempuh untuk bisa membangun karir di pekerjaan yang saya tekuni sekarang, dan itu semua yang ingin kita uh, sebarluaskan lagi melalui uh, kegiatan ini. Saya berharap baik itu menti maupun mentor bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dan kami juga sangat terbuka jika ada pesan ataupun saran yang ingin disampaikan kepada kami untuk perbaikan program ini di masa mendatang. Saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ke para pembicara dan juga moderator pada hari ini yang telah meluangkan waktu di sore hari ini untuk memberikan public lecture dan kick off dari Kegamaduk alumni mentorship program uh, itu saja dari saya uh, selamat bergabung uh, selamat having fun dan semoga ini semua bisa menjadi manfaat untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih dokter yaya Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Wakil Dekan FKK FKUGM, Dr. Yodim Hendra Data, MSI PhD, FRSPH, yang akan sekaligus membuka acara Kagama Alumni Mentorship Program. Kepada Dr. Yodi, kami persilahkan. terima kasih. Buka suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, dokter. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Ibu Dekan, para narasumber, panitia, dan segenap peserta. Sama seperti Dr. Yaya tadi, saya termasuk yang beruntung dan bersyukur ya, sejak lulus dari pendidikan dokter di UGM ini mendapat banyak kesempatan untuk belajar dan dibimbing oleh mentor-mentor yang hebat-hebat. Orang-orang yang sibuk namun masih meluangkan waktu <tuh> untuk membimbing yang muda-muda salah satu mentor saya di Eropa waktu itu saking sibuknya itu kalau ketemu hanya bisa di atas jam 7 malam namun kemudian memberi waktu 2-3 jam tanpa gangguan undivided attention itu saya apresiasi sekali bahkan pernah kami diskusi jam 12 malam di sebuah bar di Amsterdam karena tidak ada tempat lain yang buka jam 12 malam Nah, jadi saya merasakan betul manfaat mentorship ini dalam membangun karir ya sampai sekarang dan dengan itu saya juga berharap para alumni muda kita juga bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dan dibimbing oleh mentor-mentor yang hebat-hebat. Nah, oleh karena itu saya mendukung penuh gagasan KagamaDoc Alumni Mentorship Program ya Kamp ini dan alhamdulillah panitia juga telah berhasil menghimpun mentor-mentor yang luar biasa. Ini yang teristimewa sore ini hadir langsung bersama kita, Ibu Dekan Prof. Ova. Saya sejak mahasiswa banyak belajar dari beliau, dan sampai sekarang saya juga bersyukur masih diberi kesempatan untuk terus belajar langsung dari beliau. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Prof. Ova dan para narasumber yang telah hadir di sini, ada Dr. Astrid, Dr. Jafia. Yang telah berkenan untuk meluangkan waktu untuk berbagi sore ini. Terima kasih juga pada panitia dan unit alumni yang telah bekerja keras dan menyiapkan program mentoring ini dengan sangat baik. Saya kira itu pengantar singkat dari saya. Semoga keseluruhan rangkaian public lecture dan kick-off program mentoring ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat jalan-jalan ke Semarang, jangan lupa beli lumpia, masa depan kian cemerlang bersama mentor tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Yodi atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita memasuki acara inti pada sore hari ini, yaitu talk show yang sangat menarik, karena kita akan membahas mengenai kepemimpinan post pandemi COVID-19 dan juga terkait tantangan peluang karir alumni muda di era post-pandemi. Wah, menarik banget ya, Bal. Tapi, kenapa sih kita harus membahas materi kepemimpinan post pandemi ini saat ini? Uh, mungkin karena, walaupun kita saat ini masih pandemi, kita harus tetap bersiap ya untuk menghadapi era baru dan belajar dari hasil refleksi selama ini agar kita lebih bisa menyesuaikan kemampuan kepemimpinan sebagai bekal di kemudian hari. Yap, setuju banget, Sal. Untuk itu, teman-teman, langsung saja kita menuju sesi pertama yaitu kepemimpinan era post pandemi COVID-19 dengan moderator Bapak Tony Arjuna, SKZ, PhD. Berikut adalah video profil Bapak Tony. Sore Pak Tony. Selamat sore. Sore, sudah siap ya Pak? Ya yeah, Insya Allah siap siap. Alhamdulillah. Oke, okay. kalau begitu kepada Pak Tony, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak dan Mas MC yang semangat sekali ya pada sore ini memandu acara kita. Untuk kesempatan berikutnya saya mohon izin untuk memoderasi sesi kita yang pertama tentang leadership yang pada kesempatan kali ini bagi para mentor dan juga bagi para peserta lainnya yang hadir pada kegiatan ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa, ajang yang uh, tidak rutin untuk ditemui dan kesempatan yang sangat-sangat berharga karena akan belajar langsung dari para narasumber yang sudah memiliki proven track record dalam hal leadership. Untuk kesempatan kali ini kita akan mendengarkan langsung dari Bu Dekan untuk sesi pertama, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah beliau memberikan materi. Kemudian selanjutnya kita akan pindah ke sesi kedua yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kedua oleh Dr. Astrid. Kemudian setelah itu kita lanjutkan juga dengan tanya jawab setelah itu. Jadi akan ada dua sesi tanya jawab setiap akhir sesi dari kuliah dari masing-masing narasumber. Sebelum kita memulai mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber, kembali kami ingatkan bahwa semua alumni Gajah Mada dimanapun itu kita berada menjadi pemimpin itu biasanya bukan sesuatu yang bisa dipilih ya, tapi kadang menjadi tuntutan karena. Uh, dimanapun alumni UGM itu institusinya bekerja masuk atau memasuki sebuah tempat kerja baru itu akan selalu mendapatkan perhatian yang lebih dari yang lain dan uh, diharapkan biasanya untuk bisa memegang posisi-posisi penting, posisi kunci untuk menjadi leader dari berbagai institusi tempat teman-teman um, semua akan bekerja nanti. Oleh karena itu bekal yang hari ini akan langsung dipelajari daripada expert yang yang sudah sangat berpengalaman dalam memimpin berbagai macam organisasi dengan sangat sukses ini menjadi bekal yang sangat teman-teman akan syukuri ke depan dan uh, akan berterima kasih kepada uh, Dr. Reta dan teman-teman sebagai panitia yang sudah memilihkan topik yang yang sangat uh, tepat dan di tengah pandemi ini um, tuntutan ini menjadi semakin nyata dan oleh karena itu kita akan mendengarkan um, sesi yang pertama yang akan disampaikan oleh Prof. Ova terkait dengan bagaimana uh, melihat kepemimpinan di era post-pandemi ini. Dan seperti teman-teman ketahui, mungkin tidak perlu kita kenalkan lebih jauh ya, karena Prof. Ova adalah ibu dekan kita yang sudah sukses untuk memimpin uh, fakultas kita uh, mengarungi berbagai macam periode, termasuk periode yang paling susah ketika pandemi ini, dan alhamdulillah um, berjalan semuanya dengan lancar, bahkan uh, yang paling menarik mungkin yang teman-teman mahasiswa tidak ketahui itu justru di tengah pandemi itu prestasi para dosen dan mahasiswa PKMK malah justru lebih banyak meningkatnya dibandingkan ketika kondisi sebelumnya. Jadi kesulitan itu tidak menyulitkan apa namanya prestasi, tidak menyulitkan prestasi dan malah justru di bawah kemimpinan Prof. Ova menjadi semakin sukses. Sebelum Prof. Ova mulai memberikan kuliah, kita lihat dulu profil singkat dari Prof. Ova. Silahkan teman-teman panitia. Jadi nggak kedengaran. Yeah, mohon maaf. <laughs> okay. Baik, Prof. Uh, untuk sesi yang pertama ini kami berikan waktu sekitar 15 menit ya, Prof. Untuk menyampaikan materinya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab dengan semua peserta. Silakan, Prof. Terima kasih, uh, Mas Tony. Juga, ya ini semuanya adik-adik uh, saya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya share memang untuk supaya mudah saja ya Mas Tony, adik-adik semuanya, dan ini hanya sebagai pancingan saja untuk mungkin nanti diskusi. Tadi yang disampaikan oleh apakah itu Pak Yodi ataupun Pak Tony, nah kita memang akan mendiskusikan topik yang sangat penting karena. Menjadi pemimpin itu bukan hanya pemimpin buat orang lain, tapi juga termasuk pemimpin untuk uh, diri kita sendiri. Nah, apa sebetulnya hakikat dari memimpin? Memimpin itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, yang tentunya kemampuan mempengaruhi. Uh, orang lain itu kaitannya dengan ada tiga hal, tiga komponen yang sangat penting, yaitu bagaimana kualitas dari kita berkomunikasi interpersonal, bagaimana kita memanage konflik, ya, uh, termasuk tadi yang disampaikan oleh uh, Pak Tony, bahwa posisi pada saat adanya disrupsi, ya, adanya pandemi itu adalah situasi di mana penuh. Uh, penuh konflik ya penuh konflik ya manajemen konflik kemudian juga uh, yang ketiga adalah kualitas uh, kemampuan untuk menyelesaikan uh, masalah yang dihadapi jadi jelas uh, ini komponen dari dari um, apa namanya tiga komponen dari kepemimpinan itu sendiri nah keefektifannya tentunya berkaitan dengan uh, tiga hal yaitu bagaimana kita menyadari, bagaimana kita mampu dan bagaimana kita berkomitmen, ya. Nah, kita akan lihat bahwa uh, awareness atau kesadaran, bagaimana kita sadar ya, adalah kemampuan untuk mengenali diri kita ataupun orang lain pada waktu-waktu tentunya konteks yang uh, bervariasi konteks di mana tadi kalau dikontraskan uh, antara sebelum pandemi dan adanya pandemi atau nanti setelah pandemi. Jadi di sini adanya suatu kesadaran menilai terus terusan ya yang berkelanjutan bagaimana situasi dan bagaimana kita uh, merefleksikan itu dan menjadikan uh, satu suatu apa namanya uh, Penilaian yang utuh, yang komprehensif, sehingga membuat kita bergerak untuk uh, mengatasi ya apapun yang yang kita nilai itu. Jadi diagnosisnya apa sehingga kita mempunyai uh, penilaian tersebut. Yang kedua adalah kemampuan uh, yang kaitannya dengan mempelajari isu-isu uh, teknis ya, yang tentunya ini berkaitan dengan kemampuan untuk apakah itu mengkomunikasikan ya. Me redakan suatu konflik ataupun menyelesaikan masalah atau mengambil uh, keputusan. Dan yang terakhir itu komponen yang kaitannya dengan komitmen. Karena bagaimanapun uh, pada orang-orang yang ingin mengasah dirinya menjadi seorang leader maka uh, apa namanya kondisi itu adalah suatu variabel yang harus diatasi. Sedangkan hal yang harus secara terus-menerus kita jaga itu adalah komitmen. Jadi kondisi atau konteks itu bisa berubah-ubah, tetapi kita perlu melihat konteks itu menjadi apakah itu positif atau negatif menjadi suatu peluang untuk selalu komitmen kita adalah untuk perbaikan, untuk kemajuan. Ya, bahkan ini di sini dikatakan in no-win scenarios dalam posisi yang Terburuk pun, maka kita harus selalu bisa menimbang nimbang antara risk benefit mana yang harus uh, kita ambil. Dan itu saya kira uh, peran atau uh, apa namanya kemampuan kompetensi dari seorang leader. Nah, apa sebetulnya atribut-atribut yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah atribut yang pertama dia mempunyai visi. Visi mau arahnya kemana? dan tentunya ini perlu disampaikan dan tentunya visi itu harus bisa dicapai ya bukan sesuatu yang seperti mimpi ya jadi mimpi yang bisa dicapai dan cara mencapainya itu tentunya itu yang uh, perlu kita uh, guide ya. Yang kedua, atribut yang kedua adalah passion. Passion. Jadi betul-betul dia itu uh, tadi berkaitan dengan komit dia betul-betul passion dengan uh, mencapai goal tersebut ya. Dan kalau misalnya dia misalnya belum bisa membuktikan, maka dia akan berusaha. Berusaha bagaimana uh, uh, membuktikan, mencari cara yang lain ya, sehingga di situ Dapat dibuktikan apa yang dia katakanlah uh, mimpikan itu dapat di, di, uh, dicapai ya dan di situ yang kita sebut bahwa oleh karena itu leader itu bisa um, uh, apa di, diikuti atau di ada followersnya ada pengikutnya karena mereka juga menebarkan menebarkan janji atau mimpi atau harapan ya. Atribut yang lain adalah integritas. Ya, kalau kita ingin menjadi leader maka tentunya uh, kita uh, apa namanya perlu tahu bagaimana menyiapkan diri kita. Tentunya berintegritas itu menjadikan orang menjadi percaya. Kalau misalnya tidak ya sulit jadinya ya. Yang lain adalah jujur. Jujur apakah apabila kita gagal ataupun kita kita berhasil itu jujur karena apabila tidak jujur nah ini sulit untuk nantinya nah kaitannya dengan integriti ataupun uh, apa namanya kepercayaan ya yang berikutnya trust uh, dari para followersnya ya yeah. uh, jadi artinya bukan hasilnya hasilnya mungkin oh tidak berhasil tetapi itu harus diakui dengan jujur dan kemudian kita harus melakukan next stepnya apa jadi itu yang 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 kita harapkan ya bukan uh, merekayasa bahwa yang kurang baik menjadi uh, seolah-olah baik. Atribut yang lain adalah curiosity. Jadi seorang leader itu adalah orang yang belajar bukan orang yang tahu semuanya. Jadi dia selalu belajar dan mencari tahu dari uh, berbagai sumber ya. Jadi ini curiosity. Kemudian risk. Jadi di sini seorang leader ini juga harus selalu secara kontinu dia membuat perhitungan risk uh, and benefit tadi yang saya sebutkan di depannya. Jadi itu adalah suatu hal yang uh, ya melekat ya pada seorang leader. Uh, dan yang uh, kemudian berikutnya adalah dedikasi. Jadi dia mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap apa yang tugas yang dibebankan kepada dirinya dan kalau misalnya sudah ini saya kira karisma ini uh, ada memang talent tapi juga dari sononya ya dia sudah mempunyai ya secara tidak 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 apa namanya mungkin tidak dibuat-buat tapi memang sudah ada tetapi itu bisa dikembangkan ya di mana itu sebetulnya mem memunculkan adanya maturitas ya adanya respect ya penghargaan dan kemudian juga adanya komitmen ya mungkin juga ada sedikit uh, dapat berkomunikasi dengan baik ya dengan humor ataupun mempunyai jiwa kemanusiaan yang dapat dirasakan yang, oleh uh, followernya dan ini saya kira yang paling paling penting ya bahwa leaders itu harus mendengar pada saat dia tidak mendengar maka atribut atribut yang lain di atas itu menjadi sulit untuk uh, berkembang nah jangan uh, mungkin perlu dipisahkan leader itu tidak sama dengan manager kalau leader tadi adalah orang yang mampu menginfluence maka manager itu orang yang mampu mengendalikan ya mengendalikan memanage ya jadi skillnya pun sangat berbeda ya jadi kalau leadership sekali lagi dia punya visi ya to move ya forward kalau manajemen ini tentunya kemampuan untuk mengorganisir ya mengorganisir. Nah kalau misalnya kita lihat ini kata-katanya bagus banget ya. Jadi kalau uh, uh, apa managers itu seek stability and predictability, jadi dia selalu mencari bagaimana supaya rapi, supaya bagus sesuai aturan ya. Tetapi kalau leadership seek improvement through change, lah karena through change kadang-kadang itu disorder mungkin melawan hukum, mungkin kadang-kadang tidak sesuai dengan regulasi yang ada ya, karena dia mencari peluang-peluang untuk lebih bagus lagi ya, sehingga memang sangat berbeda ya, sehingga ada kata-kata bahwa kalau leaders itu do the right thing, kalau manager itu do things right ya, ya tentu apa namanya berbeda. Nah ini yang penting kita ketahui ada beberapa perangkap yang kalau kita sebagai leader akan mengawal sebuah perubahan maka ada eh, katanya enam perangkap yang kadang-kadang membuat kita tidak mau berubah ya yang pertama tuh success trap perangkap kalau oh kalau dengan cara ini tuh pasti selalu benar selalu berhasil ini akan bisa menjadi perangkap karena membuat kita menjadi malas berubah yang kedua kompetensi trap jadi perangkap bahwa oh yang ini tuh udah Uh, kompetensi ini tuh yang penting, yang lain-lain tidak, bahkan tidak pernah mengembangkan. Jadi hanya itu saja, itu pun juga akan ditinggalkan karena suatu saat kompetensi itu mungkin berkembang, mungkin juga menjadi obsolete ya. Kemudian yang ketiga adalah trap sunk cost. Jadi di sini kalau kita kejeglong ya bermasalah itu kita ratapi gitu ya. Jadi uh, lama nggak kita. Nggak bangkit, tapi yang meratapi itu kelamaan. Nah, ini yang kita sebut dengan sangcost trap, yang sebetulnya waktunya berjalan terus, nggak bisa dong kita hanya melihat kegagalan itu terus-terusan dan meratapi. Ya, yang ketiga itu blame trap, jadi perangkap di mana di sebuah mungkin di dalam organisasi atau kumpulan adanya itu adalah siapa mencari kambing hitam atau kambing putih. Ya, jadi orang yang bisa disalahkan. Siapa yang salah? Bukan melihat sistemnya. Nah itu adalah awal di mana kita sebetulnya malas untuk berubah, ya. Dan ini perangkap untuk kita. Kemudian cannibalization uh, trap. Ini uh, contohnya sangat sangat terkenal sekali dengan uh, waktu uh, mungkin kalau mungkin orang milenial kenal nggak ya dengan dengan apa alat foto Kodak di mana sebetulnya yang mengenalkan Uh, apa digital ya foto digital itu adalah kodak tapi dia pada saat menemukan itu dia mengkip mengkip penemuan itu diharapkan bahwa itu tidak akan tidak akan uh, ada yang menemukan dan uh, dia akan membuat ini sebagai kayak semacam investnya dan dia tidak mengembangkan padahal namanya ilmu namanya perubahan akhirnya ditemukan oleh yang lain dan itu menjadikan mereka menjadi tertinggal, tertinggal dan akhirnya malah justru tergusur. Ya, jadi cannibalization trap. Dan yang terakhir adalah perangkap di mana kita itu mencoba kalau kita melakukan sesuatu kok ada yang nggak benar, kita tuh malah mencari pembenaran, confirmation, mencari seorang ahli supaya eh benar kan apa yang kita sudah lakukan. Jadi ini bukan hal yang salah. Nah ini juga adalah suatu rangkap ya jadi sebagai leader tolong dilihat jangan sampai itu menghampiri kita nah pada era setelah uh, pandemi ini saya melihatnya disruptive leaders itu harus seperti apa Nah kita tentunya akan sangat berbeda karena ternyata pada kondisi-kondisi disruptif atau pada kondisi yang krisis itu justru muncul seperti tadi disampaikan mas Tony, uh, muncul hal-hal baru muncul pemikiran-pemikiran baru ya yang justru akan membuat uh, apa namanya organisasi kita atau kinerja kita menjadi lebih bagus lagi. Nah, bagaimana disruptive leaders ke depan? Yang pertama uh, mungkin juga ada beberapa yang uh, ber apa ber um, apa namanya overlap dengan tadi ya dengan uh, apa komponen atribut tadi ya berani dan jujur di setiap kondisi. Jadi, dia selalu melihat suatu perubahan itu secara terbuka. Jadi, kalau misalnya kemarin seperti ini, wah, kita harus membuat, misalnya, digital pembelajaran uh, digital. Oh, berarti kita harus berubah dong, misalnya gitu. Jadi, kita tidak uh, terlalu banyak, uh, apa namanya. Uh, pertimbangan untuk terus kemudian karena rumah oh, nanti akan uh, gagal oh nanti uh, akan ada kesulitan dan segala macam. Nah pemimpin disruptif maka dia harus berani, jujur ya, jujur dalam arti bahwa dia mengakui bahwa ini ada masalah dan sesuatu harus berjalan dan dia harus berani dan tentunya apabila ada hal yang memang ternyata inovasi pertama itu tidak baik atau belum sempurna tentunya harus juga ma mau mengakui kalau inovasi tersebut gagal ya yang kedua adalah penuh rasa percaya diri dan tegas nah pemimpin disruptif ini tentunya dapat menjelaskan visinya kenapa kok kita mengarahkan untuk untuk uh, uh, untuk ke arah sana ya karena kalau dia sendiri juga tidak jelas maka followernya juga akan semakin jelas dan kebingungan yang ketiga mudah beradaptasi dan berevolusi. Karena perubahan itu sendiri akan selalu uh, menghampiri kita. Yang kita lihat bahwa kita belum tahu kemarin oke okay, pandemi kita menyera, me, me, apa namanya me, me, mengatakan bahwa itu berasal dari negeri Cina. Kita belum tahu pandemi ke depan berasal dari mana ya. Jadi artinya kita harus mudah beradaptasi dan berevolusi pada kondisi-kondisi uh, tersebut. Kemudian yang keempat, selalu belajar hal baru. Ada istilah yang disebut brainiacs. Jadi dia nggak berhenti ber, ber apa berpikir. Dia berminat untuk mempelajari banyak topik ya. Dan selalu mencoba mendengar, uh, bertanya, uh, mencari inspirasi-inspirasi baru ya. Sehingga uh, senang membuat mem membangun apa namanya network untuk meningkatkan uh, uh, apa knowledge-nya dia. Saya selalu saya, saya melihat ya mungkin kalau ini ngerasani tapi ngerasani baik ya kalau kita lihat Menteri Kesehatan kita itu kan bukan dokter ya dia seorang seorang uh, ahli fisika ya fisika ya dan uh, dan dia pernah memanage membidani uh, berdirinya uh, apa namanya Bank Mandiri di mana itu merupakan gabungan dari berapa hal dan sekarang dia belajar tentang kesehatan apa yang dia lakukan dia banyak mendengar banyak bertanya dan pada semuanya ya bukan hanya kepada orang-orang pintar tapi semua dia tanya dan itu dimasukkan di dalam eh, apa namanya eh, proses eh, pengembangan untuk pengambilan keputusannya eh, yang lain adalah terbiasa dengan ketidakpastian ya Jadi kita jangan 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 menjadi menjadi orang yang takut dengan su suatu ketidakpastian karena itu yang akan ada di depan ya dan kita dituntut untuk uh, apa, adaptif jadi pemimpin disruptif selalu bisa tenang ketika menghadapi suatu ketidakpastian nggak bingung ya karena terbiasa keluar dari zona nyaman nah itu itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik sebagai awal untuk berdiskusi pada sore hari ini terima kasih uh, mas Tony Oke, okay. nuwun sangat Prof atas penyampaian materinya. Jadi langsung dipraktekkan yang salah satu ciri leader seperti yang disampaikan Prof Opa adalah inspiring others, jadi menginspirasi calon-calon leader berikutnya. Semoga yang disampaikan Prof Opa tadi memantik keingintahuan teman-teman. Jadi ini kesempatan yang langka sekali lagi kan biasanya taunya ketemu Prof Opa cuma pas wisuda dibilang selamat dimana belum banyak ngobrol dengan beliau sekarang ini kesempatan yang Paling-paling ditunggu oleh teman-teman semua. Silakan. Oh, okay. Yang mau bertanya, monggo kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung um, pada kesempatan kali ini. Silakan. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Bisa raise hand atau nanti tinggal memberitahu. Ah. Ada Mbak Ayunda, silakan. Silakan Mbak Ayunda. Masih di mute Mbak Ayunda. Monggo di unmute dulu. minta tolong tuh to di ya oh, oke okay. sudah terima kasih selamat sore prof terima kasih saya berduka oh. <laughs> emang uh, salah satu inspirasi saya bahwa prof Ova. dan mungkin uh, saya ini prof alumni uh, sudah dua, hampir lima tahun ini ya lima tahun ini selalu lulus profesi dokter Kemudian, alhamdulillahnya saya dapat CPNS di FKUB di Brawijaya. Wijaya Dan e, salah satu yang mungkin saya banyak belajar ya dari prof-prof sekalian adalah saya terima kasih dahulu karena saya diberi kesempatan untuk melawan kesalahan di saat saya masih belajar dan akhirnya saya belajar bagaimana e, bagi orang-orang yang sudah punya pengalaman itu ternyata menteri sebuah kesalahan itu tidak seperti yang menurut saya apa ya? penuhi bawah gitu, dan itu punya strategi yang tersendiri. Gitu, saya pernah dulu pernah punya apa ya, pengalaman dengan Prof. Yati, salah satunya. Nah, mungkin salah satu pertanyaan dengan uh, Prof. Ofang, ya, bagaimana sih, Prof, ketika seorang leader itu ya salah, kemudian bagaimana dia memperbaiki, karena kan tidak semua orang tuh akan memahami cara berpikir kita, uh, kemudian apa ya perspektif yang kita bangun bisa jadi berbeda dan rawan konflik. Nah, bagaimana sih kita bisa membangun kepahaman yang sama ya? Apalagi seringkali hal-hal yang sensitif gitu ya, semakin tinggi semakin banyak yang sensitif juga kan Prof ya. Nah itu bagaimana sih Prof gesekan-gesekan itu, kemudian kita bisa supaya melihat, kadang kita bilang visioner, tapi belum tentu visioner itu dibutuhkan bagi beberapa orang yang mungkin merasa kita baik-baik saja, kenapa kita harus melakukan perubahan dan sebagainya. Mungkin itu Prof dari masalah kesalahan dan juga masalah gesekan itu. Terima kasih Prof Opa. Terima kasih Mbak Ayunda, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Monggo Prof, kira-kira bagaimana ini menyikapi kesalahan dan sebagai leader ya mengadmit kesalahan itu kadang malah justru susah ya Prof untuk mengakui. Monggo Prof. Ya, uh, terima kasih Mbak Ayunda. Kalau uh, saya saya ya sejak menjadi dosen itu satu hal yang memang harus dilatih sejak awal itu adalah kita mau mengakui kesalahan. Kita mau mengakui pada saat kita tidak tahu. Ya, mungkin sebelum kata-kata kesalahan adalah tidak tahu. Kan kadang-kadang kan pada saat kita berinteraksi terus kemudian e, mau mengatakan tidak tahu apalagi ditanya oleh mahasiswa, itu kan berat banget ya. Tetapi dengan sekarang dengan adanya keterbukaan, tapi ini kan beda ya. Zaman dulu kan dosen oh zaman saya masih mengalami soalnya nih Mbak Ayunda di mana dosen itu adalah seperti buku berjalan. Artinya buku yang punya ya cuma dosen. Yang lain nggak punya. Jadi apa yang dia omong ya itu adalah kebenaran gitu ya. Sehingga apapun yang uh, di, dikatakan itu adalah benar. Nah, dosen-dosen itu pada era uh, keterbukaan ini kan tidak ada tempatnya untuk mengatakan hal yang sebetulnya tidak tahu bahkan menjadi hal yang memalukan apabila dia mengatakan hal yang tidak benar kan begitu. Nah, sehingga memang uh, itu itu adalah perubahan uh, paradigma. Sehingga saya kira menjadi leader itu bukannya terus kemudian haram untuk bersalah. Tadi makanya dikatakan justru jujur itu menjadi uh, formula yang penting. Karena dengan demikian pada saat kita mengatakan jujur dan mari kita mencari cara yang lain, mari kita diskusikan pendekatan yang baru, itu artinya kita belajar bersama-sama. Dan memang uh, untuk mengurangi uh, apa tadi yang disebut dengan gesekan-gesekan ya, kadang-kadang kan memang betul ya di di apa masyarakat sekarang pun juga sama ya, ada yang uh, sukanya ini, sukanya itu, saya nggak mau ini ya. Memang dalam teori eh, apa difusi inovasi sendiri kan sudah disebutkan bahwa sebagian besar orang itu adalah follower. Follower kalau sudah ada memang eh, apa namanya template yang harus dilakukan seperti apa. Itu pasti. Dan hanya sedikit saja mungkin 10% lah orang yang betul-betul 10% itu udah kebanyakan inovator ya orang yang mampu lentur di dalam kondisi-kondisi yang tidak pasti dan dia mungkin bisa memberikan uh, apa namanya uh, inspirasi ya memberikan way out untuk uh, bisa terus akhirnya sekelompok yang uh, apa namanya yang yang terbanyak yaitu follower ini adalah sekitar 80% itu memang follower sehingga memang tadi yang disampaikan uh, pada saat kita mau menjual menjual apa yang kita yakini benar, ini tentunya kita harus pandai-pandai mencari orang yang 10% itu tadi yang inovator ya. Nah, kalau 10% yang yang sebaliknya adalah orang-orang yang malah justru mungkin nggak percaya bahkan against ya, kontra terhadap ide-ide inovatif itu tadi. Makanya Uh, memang penting bagi kita itu untuk mempelajari, itu makanya saya sebutkan di situ interpersonal communication ya. Nah itu memang penting sekali untuk bisa mempelajari mana sih orang-orang uh, uh, yang memang memang dapat kita ajak untuk berlari dan ini dan mana yang tidak bisa. Ya mungkin itu aja dulu ya, Mbak Ayu. Sukses ya, Dr. Ainda. Baik, Maturun, Prof. atas jawabannya ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk melalui chatbox ini dari para peserta. Mungkin uh, okay. saya bacakan beberapa aja, Prof. ini yang tadi yeah. melanjutkan dari yang ditanyakan oleh Mbak Yuda tadi. Uh, ada pertanyaan bahwa pemimpin yang baik adalah yang mampu membuat improvement through change. Tapi pada dasarnya, kenyataannya memang di masyarakat. Ini banyak yang nggak bisa menerima perubahan. Seperti yang tadi Prof sampaikan, bahwa pemimpin itu harus bisa mengatasi disorder seperti itu. Dan pasti akan ada reaksi dari masyarakat, dan kadang malah reaksinya banyak yang negatif. Nah, kira-kira bagaimana pemimpin yang baik mengatasi situasi seperti ini? Pak? Oke, tadi yang saya sampaikan tadi ya. Jadi, karena 80% orang, atau artinya kan... Uh, uh, kebanyakan orang the common people itu adalah orang yang nggak mau berubah yang senengnya ya ya apa namanya PW gitu ya udah udah <laughs> udah posisinya udah enak gitu ya jadi udah dia nggak malas berpikir malas berubah ya um, artinya pada saat kita mau me, me, mengusulkan perubahan-perubahan, ini juga harus ada strategi ini, uh, Pak Tony. ya. Jadi uh, bagaimana kita me, me, menjual ya, katakanlah kalau namanya pemasaran sosial gitu ya, social marketing. Bagaimana kita menjual ide kita itu, itu juga harus ada uh, strateginya. Kita nggak bisa cuman langsung ngomong pada semua orang. Malah justru kita akan mengumpulkan orang-orang yang yang apatis atau mungkin orang-orang yang sebetulnya malah ini aneh-aneh ini, nah harus kita juga betul-betul um, apa taktis ya taktis. Kadang-kadang orang-orang ya yang yang umum itu dia butuh bukti, butuh bukti. Kalau misalnya seperti itu nanti hasilnya seperti apa? Nah data menjadi sangat penting data ya apalagi kalau di dunia di dunia akademis kita kan terbiasa ya dengan kalau ini tuh berarti harus ada datanya nah data ini menjadi sangat penting untuk meyakinkan uh, orang jadi uh, dan saya kira yang seperti itu itu memang Uh, perlu bertahap ya tidak bisa kita langsung melakukan uh, secara uh, sama rata sama rasa perlu kita betul betul audiens itu kita bagi atau disegmentasi gitu ya sesuai dengan itu tadi assessmentnya dia termasuk dalam orang apa inovatif atau orang yang mungkin uh, tidak ya uh, lambat kalau mengapa me, namanya mengadopsi suatu inovasi misalnya seperti itu begitu baik Prof. Mungkin satu lagi nih yang paling menarik ini karena terkait dengan relevan dengan pandemi ya, Kan kita sekarang bertemu orang itu susah ya, Bro. Semuanya lebih banyak dari jarak jauh. Nah, dengan kondisi seperti ini terutama di tengah pandemi ini itu sebenarnya bagaimana sih kita menjadi pemimpin yang efektif itu apakah harus lebih sering bertemunya via online atau lebih lama intensitasnya? Atau seperti apa supaya tetap efektif gitu? Karena kan auranya seperti tadi, karismanya itu kadang nggak bisa ditransmisi lewat Zoom ya, dibandingkan langsung itu akan beda rasanya. Nah ini kira-kira bagaimana bro, supaya tetap efektif walaupun melalui jarak jauh memimpinnya? Iya, Iya, memang kalau kita lihat ini kan kita menggunakan media ya. Kalau misalnya uh, sangat berbeda sekali dengan kalau misalnya kita bertemu uh, langsung, betul tadi. Jadi gelombangnya tuh nggak nyambung gitu ya, <laughs> nggak nyambung. Nah kalau seperti itu mungkin perlu kita sikapi nih uh, Pak Tony, Jadi misalnya uh, kalau dalam suatu kampanye ini selain selain apa namanya obatnya manjur, tetapi juga dosis itu juga penting gitu ya. Dosis berapa kali kita harus melakukan itu, ya. Jadi mungkin kadang-kadang juga besar kecilnya uh, grup itu menjadi penting, ya. Grup dan kita pengelompokan orang yang mempunyai kesamaan, yang homogenitas gitu, sehingga bisa uh, me, apa namanya, mendiskusikan secara lebih terbuka itu juga menjadi menjadi penting. Karena begitu kita sangat heterogen, orang menjadi sangat uh, apa? Uh, Ewah pakai wah ya, ewah pakai wah ini ngomong ini nanti yang sana nggak enak, ini ngomong ini ini yang sini nggak enak gitu ya. Jadi memang memecah menjadi beberapa mungkin kalau sekarang pakai breakout room gitu ya, itu menjadi salah satu bentuk untuk kita bisa uh, meraih ya, membuat orang itu berbicara dan bisa mencurahkan apa yang uh, menjadi pikirannya. Memang ini bukan bukan tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan yang antara daring dengan luring. Karena daring itu ada karena suatu uh, apa namanya um, keterbatasan kita ya, tentu saja itu tidak bisa menggantikan. Ya. Baik, prof. Ma'aturunon sangat atas semua inspirasinya sudah diberikan pada sesi sore ini. Uh, kita cukup sampai di sini, aja, prof. Uh, untuk... ya, prof. Terima kasih. Okay. Ma'aturunon sangat mungkin ada closing statement, prof, untuk para calon future leader kita. Iya, saya sangat yakin. Ini kalau apa, adik-adik ini ini dunianya kan sudah sangat berbeda dengan apa yang saya hadapi dulu dan pasti anda akan menjadi leader-leader yang yang kreatif dan uh, adaptif ya dan mampu menghadapi semua uh, kondisi yang yang tidak uh, pasti di depan ya. Selamat dan sukses untuk semuanya. Terima kasih, Prof. Sami-Sami baik uh, berikutnya kita pindah ke sesi yang kedua ini juga contoh uh, leadership yang uh, mungkin orang bakal melihat out of place dan um, out of the box sekali ya karena uh, saya juga ketika pertama kali melihat susunan acara ini agak kaget juga ternyata di manajemen salah satu bumn kita yang besar itu ada seorang dokter yang duduk di sana gitu dan uh, mungkin ketika awal mungkin dulu uh, narasumber kita ini mengalami kondisi yang yang apa, sulit juga ketika meniti karir beliau dan uh, apa ya ibaratnya babas alat ya kalau uh, bah, uh, babat alas maksudnya bahasa Jawanya ya meniti jalan yang baru yang mungkin nanti ini dari contoh yang sudah beliau lakukan itu menjadi um, stepping stone menjadi panduan bagi calon-calon penerus berikutnya seperti beliau yang akan bisa berkarir di berbagai BUMN yang yang mungkin tadinya nggak terlihat gitu kok bisa ada alumni dari kedokteran bisa kerja di tempat yang seperti itu gitu atau di tempat yang sepertinya bukan bukan ideal atau enggak umumnya biasanya kan nongkrongnya di rumah sakit tapi ini nongkrongnya di tempat yang lain gitu. Nah untuk yang kesempatan kedua ini kita sangat berbahagia sekali kedatangan narasumber kita yang kita banggakan alumni FKM UGM, Dr. Asrid Anindita MM. Dr. Asrid saat ini bekerja di PT KAI. Nanti kita akan lihat profil beliau dan nanti beliau akan menyampaikan kira-kira di tengah pandemi ini itu justru opportunity apa yang yang muncul bagi calon-calon leader ke depan um, untuk bisa menjadi orang-orang yang exceptional um, meskipun di tengah kondisi yang berat ini. Kita lihat dulu profil dari Dr. Asin. Silakan teman-teman panitia Baik, selamat sore Dokter Asri. Selamat sore uh, Mas Mas Tony. Yeah. 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 baik. Mohon maaf. Um, untuk kesempatan sore ini sama seperti dengan sesi prakonferensi tadi kami akan berikan waktu sekitar 15 menit kepada Dokter Asri untuk menyampaikan materinya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan semua peserta. J, yeah. baik, terima kasih okay. sekali. Ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman uh, rekan teman -teman semua. Uh, pertama kali ini uh, saya ucapkan terima kasih sekali kepada panitia, terutama Dokter Awalia yang kurang lebih satu minggu lalu saya juga tidak terbayang dikontak oleh beliau apakah bisa membantu program mentorship uh, alumni program yang diselenggarakan oleh Kagama doc ini. Kemudian uh, sungguh kehormatan Uh, saya bisa melihat langsung uh, Dr. Ova, karena saya lulus kedokteran 15 tahun yang lalu, dan saya masih ingat Dr. Ova mengajar di kelas Opsgin, di kelas Opsgin yang saya terima itu semester 6 di tahun 2003, 2004 sampai 2005 kalau tidak salah. Dan luar biasa saya bisa menemukan beliau yang, uh, melihat beliau uh, masih sehat dan masih bersahaja sekali. Um, Kemudian kepada Dr. Yandri yang selama ini juga kita masih sering berkomunikasi. Terima kasih. Saya sebenarnya dulu adalah alumni di FK UGM Sumpah Dokter 2007. Saya masuk di UGM tahun 2001. Saya juga dulu IPK juga tidak menonjol dibanding teman-teman saya namun saya memang pada akhirnya bekerja di bidang yang berbeda izin saya share saya share screen untuk paparan saya apakah bapak ibu sudah teman-teman sudah bisa melihat sambun tinggal di slacjo ya terima kasih sebentar ya Aduh. Ya, pada kesempatan kali ini, saya diminta untuk memberikan uh, paparan atau uh, pemikiran terhadap tantangan dan peluang karir di era pos pandemi COVID-19. Salam kenal, uh, mungkin tadi yang diluncurkan adalah uh, profil yang lama. Pada saat ini, saya menduduki alhamdulillah, saya memiliki karir saat ini saya menduduki posisi sebagai vice president quality assurance dan good corporate governance perusahaan yang dimana di sini struktur organisasinya itu saya di bawah sekretari corporate dan itu di bawah langsung direktur utama saya memiliki karir di kereta api itu di tahun 2012 hingga sekarang mengawali dari posisi level staff atau pelaksana Memang saya pada saat masuk ke kereta api, saya tidak tahu kalau di dalam kereta api itu ada unit kesehatan. Memang saya memulai dari unit kesehatan. Namun pada saat itu saya mendaftar, saya memang membayangkan sebagai posisi karyawan dengan belakang, belakang dokter yang bersedia untuk ditempatkan di mana saja. Mengingat saya sendiri punya motivasi mengapa saya mendaftar di BUMN atau instansi, apa saja yang pada saat itu open mail untuk dibuka. Uh, karena memang di dalam perjalanan karir saja saya sejak saya lulus 2007 itu saya sebelum masuk ke kereta api ada sekitar jeda lima tahun dan selama lima tahun saya berkarir di bidang-bidang yang berbeda dan pada akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke manajemen korporat uh, bukan sebagai seorang klinisi. Jadi saya mengawali karir itu di kota Yogyakarta. Tidak ada setahun saya kemudian. Uh, memasuki dunia perusahaan di sana saya uh, sebagai dokter perusahaan yang dimana fokus untuk menjaga kesehatan uh, pekerja jadi lebih cenderung menjadi dokter K perusahaan awalnya karena setelah lulus semua uh, semuanya setelah lulus itu memang menerima eh uh, harus menunggu dulu meskipun sudah lulus dari UKDI pada saat itu butuh waktu enam bulan untuk mendapatkan STR. Saya mengisi waktu enam bulan di awal sejak lulus itu dengan berbagai uh, training atau pelatihan yang uh, disediakan dan itu bukan training yang di yang inline atau disediakan oleh Fakultas Kedokteran. Saat itu suatu hari ada ada informasi tentang pelatihan dokter perusahaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi, dokter yang mengikuti pelatihan tersebut akan memiliki sertifikasi, dan ketika nanti masuk ke perusahaan, itu bisa menjadi suatu legacy kalau dia memang sudah melakukan training tentang dokter perusahaan. Pada saat awalnya saya hanya mengisi kesempatan, tapi ketika saya mengikuti itu saya punya motivasi, nggak ada salahnya saya menerima informasi baru. Mungkin kalau ini bermanfaat buat hidup saya di masa depan, itu akan menjadi suatu pelengkap yang bagus. Dan ternyata ketika saya mengikuti pelatihan tersebut selama satu minggu, saya langsung merasa menjadi orang yang terbuka pikiran saya. Ternyata dokter itu tidak hanya bisa berkarir di dunia klinisi saja, di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan. Ternyata dokter itu juga bisa berkarir di perusahaan. Nah di perusahaan itu kita ada pegawai juga, ada pegawai, ada ekosistemnya yang harus kita kelola dengan mereka punya paparan -pema, paparan pemeran terhadap hazard dan bahaya kerja. Wah itu juga akan mempengaruhi bagaimana dia kena suatu penyakit akibat kerja. Artinya proses bisnis perusahaan yang berbeda akan menimbulkan penyakit akibat kerja yang berbeda. Nah itu harus dikelola supaya bisa memberikan dampak benefit yang positif buat manajemen, sehingga kinerja produksi itu meningkat. Dari training tersebut, langsung saya terbuka, dan sejak saat itu um, mungkin ini kembali kepada pribadi masing-masing. Namun, saya uh, penasaran dan tertarik untuk um, mencari mana perusahaan yang buka, dan alhamdulillah, untuk pertama kali saya merantau ke Riau. Setelah di sana selama setahun, uh, saya... Karena saya outsourcing statusnya, saya melanjutkan ke PTT. Pada saat itu memang dari teman-teman dokter yang di Riau, di mana kami ini diminta untuk memanage setiap, setiap sektor itu kan ada satu dokter. Di dalam satu sektor ada sekitar 300-1000 pekerja, termasuk keluarganya. Itu yang harus kita manage. Jadi mirip-mirip seperti dokter keluarga. Kemudian mencegah kecelakaan kerja. Jadi ada preventif, promotif, kuratifnya, dan kita harus bertanggung jawab terhadap pelayanan. Kemudian kita harus melakukan evaluasi-evaluasi, evaluasi, mengusulkan kepada manajemen. Nah, teman-teman setiap sektor, setelah setahun kan kontraknya selesai. Nah itu kami saling bicara, akhirnya kita PTT saja. Masuklah saya ke ke pengalaman yang lain yaitu PTT, dan seperti kebanyakan orang inginnya aman, saya langsung pilih saja daerah sangat terpencil. Karena bagi saya terpencil atau sangat terpencil itu sama saja. Saya jauh, saya merantau dengan kesejahteraan yang berbeda. Sekalian saja saya mengambil daerah sangat terpencil. Kalaupun suatu hari nanti karir saya menjadi seorang spesialis itu bisa memperkuat justifikasi terhadap saya. Setelah saya selesai PTT, ternyata... Hmm, ada kegalauan di hati ini. Saat itu usia saya sudah 28 tahun. Saya tidak bisa jadi kutu loncat terus. Saya harus memutuskan saya di masa depan ingin seperti apa dan bagaimana. Akhirnya saya mengikuti rekrutmen berbagai hal, berbagai instansi yang buka dari mulai pemerintah pusat, kementerian, kementerian dan BUMN dan alhamdulillah saat itu saya melamar di Bank Indonesia dan PT, PT. PT. api Indonesia. Saya diterima di PT KAI. Di PT KAI saya memang memiliki karir, alhamdulillah. Saya juga, sebenarnya saya di kereta api tidak praktik, teman-teman semua, karena di sana saya lebih banyak mengelola yang terkait dengan manajemen sejak saya masuk. Saya memang sudah dipercaya hal-hal yang sedemikian. Nah, saya ingin cerita bahwa COVID-19 itu memang mengakibatkan kondisi yang disruptif. Disruptif itu adalah suatu kondisi perubahannya begitu cepat tapi, eh, uh, bisnis instansi atau people itu tidak punya cukup waktu untuk adaptasi. Akhirnya, dengan adanya situasi disruptif seperti itu, memang di awal ada kekacauan. Kekacauan kita ingat bahwa di 2000 dulu, banyak, banyak, uh, instansi yang, uh, tutup, pilot, bangkrut, terus kemudian, uh, bagian kesehatan juga waktu di awal itu betul-betul betul-betul menjadi tumpuan dan punya banyak PR yang sangat berat dan dan itu harus dikelola dengan baik juga padahal tidak siap. Kemudian ada timbul kondisi yang namanya fuka, kondisi tidak jelas, kemudian kondisi yang uh, tidak stabil, kalau hmm, tidak jelas. Kemudian masalahnya kompleks dan uh, kadang itu memang Menimbulkan ambigu ketidakpastian. Nah, namun manusia itu memang diciptakan untuk selalu bertahan. Manusia diciptakan untuk bisa survive, karena kalau tidak, kita tidak akan ada sampai sekarang. Kita memang unggul dibanding yang lainnya karena kita punya kemampuan adaptif yang tinggi. Sekali lagi, akibat dari itu, terdapat penyesuaian-penyesuaian. Akhirnya, dunia berubah, konsumen berubah. Behavior uh, masyarakat berubah. Behavior bahkan, uh, mohon maaf, pasien-pasiennya teman-teman juga pasti berubah juga. Bagaimana dunia kesehatan menyipa, menyikapi uh, terhadap pelayanan kesehatan di era pandemi ini juga pasti berubah. Dulu kita tidak akan pernah mengira bahwa kita melakukan telemedicine. Sekarang kita sudah uh, mulai membuka diri untuk bisa uh, beradaptasi untuk uh, Mengikuti perkembangan zaman, karena memang dinamikanya sangat uh, variatif dan tinggi sekali. Apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti itu? Ya, kita harus bertransformasi diri. Apakah takut di awal karena nanti ada apa-apa dengan kita kalau kita uh, melangkah hal yang berbeda, manusiawi itu? Tapi sekali lagi, apa yang tadi disampaikan Dr. Ova, memang kita harus clear dalam melihat. Kalau memang kita melihat itu dengan jujur bahwa... Uh, tidak harusnya seperti itu dan ketika kita mengungkapkan pun pasti akan banyak uh, penolakan di lingkungan sekitar kita yaitu yang memang harus kita hadapi. cuman satu memang harus uh, punya mentality yang kuat, harus bisa tetap komit harus jangan gampang menyerah. Jadi kebetulan saya selama pandemi saya diangkat oleh perusahaan, sebagai Sekretariat Satgas Pusat COVID-19 PT KAI dan enam anak usaha PT KAI. Kami di pusat ini melakukan kendali-kendali, melakukan suatu pembentukan tools atau perangkat seperti mulai dari prosedur, kebijakan atau pelesai, kemudian aturan main, kemudian mekanisme-mekanisme protect or people lainnya. Bisa dibilang saya mirip seperti sektornya perusahaan tapi dalam konteks di satuan tugas Covid. Nah, kami di pusat mengendalikan um, set, enam anak usaha, kemudian daerah-daerah uh, cabang, uh, cabang dan operasi di PT Kereta Api itu wilayahnya Jawa dan Sumatera di mana setiap wilayah itu ada daerah operasi, daerah uh, divisi regional di mana masing-masing terdapat kepala daerahnya. Nah, mereka masing-masing mempunyai satuan tugas, satuan tugas COVID sendiri yang semuanya bergerak di bawah komando atau arahan dari struktur satuan tugas COVID di internal perusahaan. Alhamdulillah, dengan semua mekanisme yang dibangun, eh, angka COVID juga bisa ditekan. Pengendalian 3T eh, itu sangat baik. Kemudian kami juga melibatkan karyawan dan mitra kerja yang di luar eh, di luar anak usaha kami karena uh, seperti saya memberikan masukan bahwa di dalam satu lingkup kerja itu tidak melulu pegawai kereta api di situ juga ada enam anak usaha yang berinteraksi plus vendor vendor atau mitranya itu yang harus uh, juga dipikirkan karena bisa saling menulari nah kunci kembali lagi dari transformasi diri adalah harus adaptasi harus mau berubah atau mati change or die it's your choice jadi nggak ada pilihan saya sudah mengalami hal ini sejak saya lulus, sejak saya mencari pekerjaan dan jujur saja saya bukan orang yang memilih harus berada di koridor kesehatan karena bagi saya menambah wawasan itu adalah suatu hal yang bagus sekali karena saya tidak tahu mungkin saja di tempat kerja yang saya baru ini akan melengkapi suatu hal yang harus saya hadapi di masa depan. Saya selalu berpikir demikian. Uh, ternyata teman-teman uh, harus di dunia kerja itu bukan mengutamakan masalah teknisnya atau teknis skillnya, tapi soft skillnya harus. Yang penting uh, ada ada kemauan dulu, ada motivasi dulu. Pada saat uh, hal ini terjadi, situasi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang pertama pasti kita harus adaptif. Kita coba pelajari dulu lingkungan sekitarnya, bagaimana kita analisa lingkungannya seperti apa. Kemudian, pemalu tidak selalu buruk, ya, tapi gunakan juga di tempat yang pas pada kondisi sesuai. Teman-teman juga harus proaktif. Kalau misalkan curious, tidak tahu bertanya atau cari tahu, jadi informasi-informasi yang didapat itu penting sekali untuk bisa. Kita mengambil suatu kesimpulan, kemudian harus mau melakukan inovasi dalam rangka untuk mencari solusi yang lebih baik. Kemudian, jangan gengsi untuk kolaborasi, skill komunikasi ditingkatkan, dan kita harus bisa menjadi orang yang problem solver. Nah, ini bagaimana dari situasi fuka dirubah menjadi suatu yang namanya kita sebut dengan fuka. Jadi suatu yang volatil, tidak jelas, bergejolak, dinamika sekali, itu dirubah menjadi suatu kefleksibelan. Jadi kuncinya adalah ketika ada suatu hal yang disruptif itu kita langsung harus segera menganalisa, adjustment lagi, lihat situasi sekitar seperti apa. Melamar pekerjaan tidak masuk di suatu instansi itu sedih manusiawi. Tapi jangan menyerah, masih ada tempat yang lainnya. Itu yang saya alami selama kurang lebih di dalam masa karir saya. Kemudian mencoba memahami hal-hal yang baru. Saya saya sendiri dari dulu tidak pernah membatasi diri bahwa saya dokter yang harus pakai baju putih dan saya harus selalu pegang stetoskop dan saya pun juga memahami penolakan dari lingkungan juga karena mereka selalu biasa omongan orang itu selalu ada. Tapi saya alhamdulillah punya support system yaitu orang tua saya dan keluarga saya yang lebih paham saya. Jadi ketika saya memiliki karir eh, pada saat masuk kereta api pada saat itu saya mulai dari nol pelaksana, itu omongan orang itu pasti ada dan itu miring. Tapi memang saya tidak mendengarkan. Dari keluarga besar juga mayoritas akan seperti itu karena tidak biasa. Namun kita tidak bisa memblok bahwa saya dokter, saya harus di rumah sakit. Bagi saya itu tidak. Saya percaya ke dok, dokter itu adalah sebuah titel atau gelar pendidikan yang sifatnya teknis. Apa bedanya kita dengan sarjana yang lain? Kalaupun nanti pada akhirnya ada yang bisa melakukan tata kelola perusahaan atau berada di manajemen, namun berada di bidang yang bukan manajemen perusahaan, bukan sarjana administrasi. Ahli nuklir, eh, sarjana nuklir seperti eh, BGS sekarang jadi menkes gitu. Saya sekarang dokter, tapi saya menangani urusan corporate governance-nya perusahaan, di mana perusahaan juga eh, banyak harus banyak eh, di dalam tantangan yang penuh challenge ini, perusahaan saya harus bisa membuat kolaborasi dan sinergi yang cukup baik dengan pemangku kepentingan dan harus mendengarkan aspirasi pemegang saham supaya semua governance-nya berjalan dengan baik dan outcome-nya itu juga lebih baik. Hal itu tuh saya pelajari, tapi untuk menjadi proses hal baru kita menjadi kita paham dengan waktu yang singkat itu bukan Suatu hal yang instan, teman-teman saya. Saya selalu belajar dan bertumbuh. Jadi, kalau orang bilang, "Kenapa kok setiap ada hal baru, itu saya seperti sepon, dan informasi itu data tersebut itu seperti semacam pelengkap terhadap data-data yang lainnya," dan itu semakin membuat lebih rich, lebih kaya. Nah. Bagaimana kita bisa beradaptasi dan berubah? Ya salah satunya adalah mindset ini harus dibuka. Mindset harus dibuka. Uh, saya bisa pelajari hal yang uh, apapun, ya bahkan hal baru. Saya juga bisa ber, berusaha. Ya saya saya nggak ada bedanya dengan orang lain. Saya bisa kok survive seperti yang lain. Saya juga bisa. Kita harus profesional. Terus kita tidak boleh uh, mengeluh kalaupun Anda mengeluh mengeluhnya sama yang di atas dan sama orang yang dipercaya mungkin ibu mungkin uh, suami mungkin apa yang istilahnya bisa membooster lagi charge energi kita supaya kita bisa uh, semakin positif vibe positif yang kita uh, kita apa kita tarik kalau ada orang-orang lain yang vibe-nya negatif energizer itu sebaiknya agak di hold saja karena itu akan menguras kita kemudian terinspirasi dengan kesuksesan orang lain. Jadi kalau ada orang lain sukses, apalagi dia adik kelas atau orang yang lain, kalau bagi saya wah hebat dia bisa seperti itu. Bagaimana jalannya? Saya akan mencari tahu apakah apakah mungkin ada ada networking atau jaringan atau tempat yang perlu saya mulai. Jadi komunikasi dengan berbagai lintas sektor berbeda itu sebenarnya penting dalam rangka memperkaya uh, koneksi ya kita membentuk jaringan kemudian uh, tidak antipati saya menyukai hal yang baru ini ada hal pengalaman yang menarik pada saat saya masuk kereta api baru satu baru tiga bulan ya kami satu angkatan diterima 124 orang dari peserta yang infonya 100 ribu, 5 tahap. Nah, dari 124 orang itu sarjana macam-macam, yang kedokterannya ada 5. Hanya saya seorang diri yang ditaruh di pusat, penempatan pusat yang 4 ada di uh, lintas ada yang di Daop 5, ada yang di daerah operasi uh, 8 Surabaya, tapi mereka berada di daerah. Nah, suatu hari mereka datang ke pusat. Mereka melihat saya sedang mengecek berkas-berkas tumpukan berkas yang sudah lima tahunan ada di dalam suatu gudang yang tidak tertata. Berkas-berkas tersebut saya duduk di lantai dan saya sibuk memilah-milah. Berkas itu saya lakukan karena saya diperintah oleh manajer saya. Astrid, tolong kamu coba organisir data-data yang ada di ruangan sebelah kita. Waktu itu tahun 2012, semua belum berbasis, bukan semua, untuk kesehatan belum berbasis informatika. Kemudian saya melihat itu ternyata itu adalah hasil medical check up lima tahun ke belakang. Data-data itu kalau ditumpuk itu intinya lebih tinggi dari saya dan itu seluas ruangan sekitar dua kali tiga meter Semakin saya lihat, semakin saya tertarik. Ternyata banyak informasi yang saya dapat. Kemudian saya terpikirkan untuk mengorganisir dari mulai ini, ini asal instansinya, ini asal daerahnya mana, ini usia berapa, terus kayak bagi menjadi per per kondisi MCU-nya. Kemudian saya profiling folder, kemudian saya masukkan ke dalam data. Ketika saya mendapatkan data tersebut, saya menganggap itu suatu big data. Akhirnya saya bisa melakukan suatu uh, evaluasi dan saya sampaikan kepada VP saya. Ketika saya sibuk deprok-deprok uh, bagi be bekas data teman-teman saya yang di daerah, kok dokter mau sih mbak seperti itu? Bahkan dokter, ngapain dokter harus seperti itu? Saya tidak melihat diri saya uh, dokternya, saya melihat ini kesempatan saya untuk belajar banyak. Jadi itu mungkin salah satu pola pikir yang mungkin bisa membantu teman-teman. Nah, kepemimpinan itu bukan karena bakat, tapi kepemimpinan itu setiap orang ada dan itu harus ditumbuhkan. Minimal itu pimpinan berasal dari diri sendiri, diri sendiri dulu yang harus kita taklukkan, baru kita bisa memimpin orang lain. Itu pun juga tadi seperti disampaikan Dr. Opa, tidak semuanya leaders, bisa saja hanya seorang managers. Managers itu tidak punya visi, dia hanya mengelola supaya menjadi baik. Tapi ketika eh, tanpa sadar kita sadari bahwa kita menginginkan suatu perubahan, yang lebih perubahan yang lebih baik nanti supaya sistemnya punya tujuan, sistemnya nanti ke depan lebih lebih mudah, lebih efisien. Biasanya musuhnya banyak saya tidak tahu istilah uh, ini zaman saya 10 tahun yang lalu masuk kereta api, tapi saya memang merasa bahwa resistensi terhadap saya tinggi karena saya mengganggu kenyamanan mereka. Tidak ada yang namanya perubahan itu nyaman. Perubahan pasti tidak nyaman. Namun kalau saya ingat-ingat kembali, apapun yang saya lakukan itu kenapa saya tidak tahu punya tenaga yang bisa saya tetap lakukan secara konsisten. Saya saya tetap konsisten melakukan saya komit. Kalaupun ada pihak yang tidak paham dijelaskan, saya berusaha menjelaskan dengan data yang saya buat saya susun sehingga mereka bisa membaca statistik tersebut dengan mudah dan mereka menjadi paham. Jadi saya berusaha mencari cara bagaimana seseorang atau pimpinan atau manajemen itu bisa paham. Akhirnya kemampuan saya juga dalam membuat suatu susunan paparan yang strategis itu menjadi terasah. Untuk saya yang masuk ke perusahaan tersebut awalnya tidak mampu menjalankan Excel. Tapi sekarang saya sudah mampu membuat paparan-paparan, kemudian mampu membuat analisa-analisa dan hingga saya bisa menyusun paparan sehingga hal tersebut lebih strategis bisa disampaikan secara strategis. Nah, semua berawal itu dari value, dari value jadi value itu di sini teman-teman itu pasti setiap orang tuh punya nilai, punya nilai, punya nilai diri. Valuenya itu apa? Misalnya kok value-nya dia adalah saya adalah orang yang mengedepankan e, suatu kepercayaan. Saya adalah orang yang mengedepankan e, pelayanan. Saya adalah orang yang merasa harus selalu membantu orang lain. Itu namanya nilai. Nah. Soft skill itu akan mem, memperkuat fondasi dasarnya. Jadi, soft skill itu semacam bagaimana emosional intelijennya, bagaimana kemampuan berkomunikasinya, bagaimana dia mau untuk ber, bersinergi, berkolaborasi tanpa malu-malu, mau melakukan uh, komunikasi atau proaktif, uh, tapi dengan cara-cara yang baik. ya. Nah, itu akan memperkuat lagi di dalam memanage teknis skillnya. Nah, teknis skill di sini itu adalah sesuatu material yang dipelajari, seperti kayak kita teknis kedokteran, orang IT, orang keuangan. Itu adalah ilmu dipelajari, jadi belum tentu lulusan yang IPK-nya tinggi ketika masuk ke dunia kerja. Dia menjadi orang yang... Agile di, di dunia kerja, kadang yang bebe aja biasa aja. Dia di dunia kerja tahu bagaimana cara membereskan. Jadi, bagaimanapun juga, soft skill itu penting. Inilah saatnya saya kira alumni kita itu juga mulai terbuka, karena banyak sekali bidang yang menurut saya tidak melulu hanya di bidang kesehatan saja. Nah, kemudian nanti setelah dari teknis skill-nya ini, baru kita bisa mendapatkan hasil. Biasanya hasil semakin tinggi ketika kita mampu mendevelop soft skill kita. kurios itu sebenarnya soft skill juga. Semakin kita mau menganalisa, semakin kita ingin mencari data yang lain untuk karena punya tujuan untuk bisa memberikan result yang lebih baik, nah, kalau technical skill ini hanya sebagai uh, pelengkap saja, kepemimpinan itu dimulai dari sendiri, bukan dipahami secara kontekstual. Saya percaya setiap orang itu punya panggilan diri. Nah, panggilan diri itu sesuatu bagi saya yang tidak bisa dijelaskan, uh, yang selalu sepertinya itu saya itu terpanggil untuk apa jadi apa. Ada yang hal yang aneh pada saat saya masuk di kedokteran. Saya sekitar di awal-awal semester, semakin saya semester 1, semester 2, saya memang tembus UMPTN, tapi kok seperti ada apa ya, ada semacam perasaan rasanya nanti ke depan karir saya enggak di sini. Rasanya saya akan membuat sesuatu hal yang bisa memperbaiki dan bermanfaat bagi banyak orang. Itu selalu muncul dan tidak bisa didefinisikan apa. Ternyata setelah saya di posisi saat ini, ternyata di setiap saya bekerja di instansi manapun, saya selalu melakukan suatu improvement. Memang di awal itu saya kalau saya pikir kenapa ya selalu di awal tempat itu saya tidak disenangi gitu karena insecure. Tapi begitu saya konsisten, saya terus melakukan dan ternyata manfaatnya dirasakan oleh mereka. Kalau bagi yang sudah paham akan langsung mensupport. Dan akhirnya mindset itu berubah. Akhirnya saya memiliki portofolio yang baik dari satu tempat dengan tempat yang lain. Dan itu semakin menguatkan semacam justifikasi saya ketika saya memasuki ke lembaga atau instansi tempat berikutnya kerja karena asesornya atau pewawancaranya menjadi penasaran. Nah, pemimpin yang baik itu, pemimpin yang baik itu, itu bukan karena dia terlihat kompeten, tapi harus ada bukti, bukti proven Baru dia bisa dikatakan sebagai pemimpin yang baik, yang hebat. Orang itu untuk bisa kredibel dipercaya itu ada dua hal. Ada yang tampak dari luar, ada yang nggak tampak dari dalam. Jadi yang dari dalam itu adalah karakter. Kemudian kompetensi adalah merupakan kapabilitas dan hasil kerja yang dapat dilihat dari luar. Tapi kembali lagi, yang lebih penting adalah yang dari dalam karakter integriti untuk mendapatkan suatu kredibilitas. Meskipun punya portofolio yang cukup baik, itu harus memiliki suatu integriti yang baik. Jadi, uh, istilahnya, kita harus menjaga, bukan jaga image, ya. Kita harus tetap memberikan. Uh, Memberikan hal yang baik, dan itu dapat dipertanggungjawabkan, misalnya membuat suatu hasil evaluasi atau memberikan suatu informasi. Datanya itu harus data yang valid, jangan data yang dimanipulasi, karena ketika itu terjadi, maka ketika diketahui oleh orang lain, tidak akan dipercaya. Kalau kompetensi, yaitu kapabilitas itu sesuatu yang bisa dipelajari, sesuatu yang bisa dilakukan jika diberikan kesempatan. Ya, misalnya memimpin sesuatu dikasih kesempatan untuk menjadi pemimpinnya, menjadi pemimpin di situ, ya tunjukkan, tunjukkan kalau bisa melakukan hal-hal yang baik dan bahkan bisa membuat tempat atau Kinerja di sana semakin baik, dengan tentu juga baik dalam mengelola sumber daya yang dipunya. Jadi, mampu mengelola sumber daya, mampu memikirkan hal yang lebih baik atau memperbaiki sistem-sistemnya untuk bisa dengan niat agar ke depan menjadi lebih efektif, lebih efisien, lebih lancar, dan sebagainya. Nah, mungkin di sini teman-teman juga melihat angka. Ini saya tampilkan karena saya mengikuti suatu seminar makroekonomik dan ini juga ditampilkan di suatu rapat kerja evaluasi di perusahaan kami. Ini saya capture. Teman-teman lihat di sini adalah sektor-sektor. Kalau di sini teman-teman lihat ada sektor human di mana tahun 2020 itu karena kita awal pandemi, sektor ini itu memberikan portofolio GDP yang sangat baik ya sangat tinggi karena memang kita butuh penanganan COVID ya tapi nanti ketika COVID-nya sudah meredah nah mungkin ini uh, di sektor kesehatan akan uh, bebannya akan uh, kembali mungkin seperti biasa sebelum uh, ada pandemi COVID nah sebaliknya di sini ada sektor-sektor yang di mana pada saat pandemi COVID itu betul-betul uh, hancur ya bisnisnya tapi di sini, bisa teman-teman lihat, seperti tambang manufacturing ini di era uh, COVID uh, yang bisa insya Allah semakin mereda. Ini malah mereka memiliki kinerja yang semakin baik. GDP-nya juga naik, artinya teman-teman, meskipun teman-teman sendiri adalah lulusan dari uh, bidang dokter, apakah teman-teman membatasi diri untuk masuk ke mining, manufacturing, uh, migas, dan lain se uh, sebagainya? tidak tidak apa-apa masuk ke tempat-tempat seperti ini. Memang nanti teman-teman akan belajar bagaimana mengkombinasikan antara ilmu kuratifnya dengan ilmu preventif provotifnya yang membantu manajemen dalam pengelolaan people atau SDM-nya. Nah, ini transportasi itu sangat terdampak dan paling hancur-hancuran karena pembatasan mobilisasi, tapi nanti pada saat di era pandemi berakhir, mereka adalah uh, adalah sektor sektor yang stabil ya. Nah kalau kita perhatikan perbandingan antara transport, uh, apabila ada teman-teman yang berminat, ada open uh, BUMN ya, ada uh, pembukaan di instansi-instansi yang bergerak di bidang transportasi, uh, air transportation dan railways ini memiliki uh, cukup GDP yang baik, pendapatan yang baik, memang worse di awal-awal, tapi ternyata mengarah sini karena pandemi semakin dapat dikendalikan atau semakin membaik, teman-teman bisa punya kans untuk bekerja di bidang air transportasi dan railways. Bidang kedokteran, bidang kesehatan di sini juga diperlukan karena memang dunia kesehatan kerja itu saya tidak sebatas eh, penyakit eh, penyakit yang umumnya saja, tapi ini hal yang menarik kita bisa pelajari bagaimana penyakit akibat kerja yang terkait dengan industri aviasi, dengan industri transportation railways ya atau industri darat lainnya. Tapi dengan tentu teman-teman juga harus mau mempelajari hal yang lain, misalnya contohnya seperti tadi kedokteran perusahaan, atau bahkan sebagai inspektor K3 dan lingkungan, sama seperti sarjana yang lain. Jadi belajar bagaimana langsung turun ke lapangan, melihat bagaimana orang operasional itu bekerja, itu bagi saya menurut saya hal yang sangat menarik dan menambah wawasan. Karena semakin kita bisa mendapatkan wawasan tersebut, kita akan bisa melihat masalah lebih jelas karena lebih helikopter view. Nah, ini how we protect our people adalah uh, upaya atau effort, uh, strategi, atau strategi yang dilakukan oleh PT KAI dalam mengelola sumber daya manusianya. Jadi, memang ada strategi yang dijalankan untuk uh, mengendalikan bagaimana operasional bisnis itu tetap bisa berjalan, tapi. Uh, Covid di internal perusahaan itu juga terkendali, karena kita tahu impactnya. Penyakit ini menular karena adanya kontak erat. Jadi, jangan sampai uh, terjadi dampak di mana perusahaan tidak bisa beroperasi atau terganggu operasionalnya, atau bahkan ada stasiun operasional tutup sehingga tidak ada yang melayani kereta. Itu tidak boleh sampai terjadi. Operasional tetap jalan, pelayanan tetap jalan, tapi pelanggan, penum, pelanggan, petugas dan bahkan keluarga para petugas itu di rumah juga terprotek. Jadi di sini kuncinya satu, memang dimanapun tetap harus ada involvement dari seorang pemimpin. Jadi kalau memang pemimpin itu harus konsisten, harus komit, harus menjadi suri teladan. Dia adalah top manajemen yang harus mendukung di situasi-situasi situasi, terutama disruptif seperti ini. Karena memang situasi seperti ini diperlukan kendali yang kuat, tatanan yang baik untuk bisa mengendalikan penanganan COVID ini. Kemudian, seperti teman-teman di dalam mengelola pasien, misalnya, jangan hanya disasarkan ke pasiennya saja. Kita dulu juga belajar yang namanya bagaimana lingkungan atau keluarga bisa mempengaruhi atau menyebarkan penyakitnya. Jadi, edukasinya bukan hanya ke pasiennya saja libatkan keluarganya karena interaksi-interaksi ini itu jangan sampai berdampak kepada kinerja perusahaan. Kemudian sudah pasti ada tim tugas. Kalau kita masuk dunia kerja pasti kita ada tim. Di rumah sakit saya kira juga ada tim yang harus berpikir bersama bagaimana untuk bisa menangani berapa pasien-pasien. Berapa pasien. Kemudian stakeholder management kita harus proaktif mohon ya maaf. kita harus proaktif. Dan ini ah, juga komunikasi. dokter Fastrate? Mohon ya, tinggal maaf. tinggal sedikit, tinggal sedikit Oke. ya. Ya. Oke. mohon maaf nah. ini berikutnya masih ada apa? Sesi lagi untuk adik-adik adik dan supaya baik. Baik. Banyak. Baik, tinggal satu slide lagi ya, Mas ya. Ya. Jadi uh, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di sini uh, bisa dilihat bahwa uh, Cukup banyak hal yang bisa kita apa bisa kita masuki. Misalnya seperti ini penanganan ketika preventif, promotif dan kuratifnya. Ini dengan tentu bidang kesehatan sekali ya. Kemudian manusia ini kan juga harus kita pikirkan psikologinya. Artinya di di luar pun, post pandemi pun tetap ada healing. Teman-teman bisa memasuki suatu instansi atau lembaga yang mungkin di situ memang bekerja untuk menghealing. Kemudian teman-teman bisa bekerja di instansi-instansi dari sisi pendidikannya, dari sisi pelatihan dan komunikasi untuk meningkatkan edukasi edukasi terhadap terhadap masyarakat. Kemudian di sini juga ada well-being kita bicara kesejahteraan. Teman-teman bisa juga bekerja di asuransi-asuransi kesehatan karena bagaimanapun juga mereka butuh butuh analisa-analisa terkait tentang kesehatan. Memang tidak praktek, tapi dokter karena dia mampu ditambah dengan menilai suatu proporsional benefit cost dan lain sebagainya di bidang asuransi itu sangat membantu sekali. Kemudian dalam membangun sistem, dalam membangun sistem misalnya bekerja di suatu instansi di nanti di pemerintahan nanti berpikirnya membuat suatu kebijakan-kebijakan yang memang untuk bisa memprotek bisa bekerja di instansi atau juga bisa uh, bekerja uh, di bidang uh, lain yang di mana di sana mungkin tidak terkait dengan kedokteran tapi pada akhirnya teman-teman bisa memberikan suatu kontribusi di dalam memperkuat uh, esensi uh, pelayanan atau protek ya atau meningkatkan kinerja perusahaan demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf Bidadari Waidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat sekali saya kira dokter Asri atas inspirasinya ternyata di luar bidang kedokteran itu masih banyak sekali peluang yang lain yang yang seperti karya yang dititi oleh dokter Asri di di dalam apa mengembangkan karirnya di PT KAI yang tadinya sebagai pelaksana tapi dalam waktu 10 tahun ya sudah sampai kepada level corporate yang yang levelnya sangat um, prestigious sekali dan saya kira ini menjadi inspirasi yang penting sekali bagi teman-teman uh, semua calon-calon pemimpin muda ke depan. Uh, oleh karena itu ini mohon maaf karena keterbatasan waktu kami berikan kesempatan satu pertanyaan teman-teman uh, semua yang ingin uh, menanyakan sesuatu kepada dokter Asri untuk mengklarifikasi atau mungkin uh, ada hal yang mengganjal yang tadi dari pelajaran yang sudah beliau berikan yang ingin ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan boleh raise hand atau boleh di, diketik di chat box silakan Mas Iqbal mungkin mau nanya, Mas Iqbal belum ada izin mungkin dok izin dok izin Oke. bertanya Silahkan. ini menarik sekali dok cerita dokter Astrid uh, background dokteran tapi tiba-tiba masuk korporat dan tentang manajemen gitu mungkin izin bertanya mungkin um, berarti apa saran dokter Astrid terkait uh, alumni Budani zaman pandemi ini di mana apakah kita harus semua kesempatan yang kita temukan terkait untuk belajar skill baru kita kita harus ambil semua atau tetap harus mengikuti misalnya, kan pasti kita mau mimpi-mimpi sendiri, pasien-pasien sendiri seperti itu. Apakah lebih baik kita tetap kejar pasien kami, atau harus mengganti atau mengganti pasien kami karena ada kondisi pandemi seperti itu. Kurang lebih seperti itu, dokter Astrid. Oke, anturuan, Mas Iqbal. monggo dokter Astrid. Ya, baik, terima kasih. Tidak harus, Mas Iqbal, menurut saya, tidak harus. Karena saya pun pada posisi saat itu di teman-teman pada saat lulus, saya saat itu punya passion cita-cita menjadi dokter jantung, dokter forensik, atau dokter dokter kedokteran nuklir ya. Saya punya cita-cita ke arah sana. Namun seiring berjalannya waktu, bukan sering berjalan waktu, kadang ada waktu di masa di mana kita itu harus menunggu. Nah, saya kira prinsipnya kita tidak boleh membuang waktu begitu saja. Saya, silakan passionnya tetap dikejar, tapi ketika manakala ada waktu dan itu cukup untuk bisa menerima suatu wawasan lainnya, saya kira uh, tidak uh, tidak akan mengganggu. Toh juga kalau memang itu dianggap sesuai dengan passion diambil diserap, tapi jika tidak cukup untuk menambah wawasan, barangkali suatu hari di masa depan itu malah dapat melengkapi. Uh, wawasan kita untuk menghadapi suatu suatu isu yang kita hadapi di di lain waktu mungkin begitu ya mas Tony ya oke okay, baik satu lagi ya Dr Asri kalau berkenan ini pertanyaan yang menarik saya kira dari Mbak Pauline ini bagaimana sih kita dealing with difficult people yang saya yakin banyak sekali ditemui oleh Dr Asri tadi seperti resistensi orang-orang yang takut posisinya diambil alih atau Khawatir dengan keberadaan orang baru yang mungkin menjadi saingan atau menjadi orang yang menggeser mereka, itu kira-kira bagaimana kita melakukan perubahan kebijakan supaya smooth gitu di tingkat manajemen ketika menghadapi orang-orang yang susah diatur kayak gini. Kira-kira bagaimana tipsnya dari pengalaman yang saya hadapi ketika kita berada di posisi yang seperti tadi, disruptif ya, ini sesuatu yang harus segera diperbaiki karena dampaknya juga akan besar. Pasti residen dan sebagainya. Jadi yang pertama tetap uh, menyampaikan, uh, tetap disampaikan why-nya. Why-nya kenapa? Kalau hanya di, diinfokan, uh, Bapak, Ibu, ini ada ini, nanti bahaya jadi begini. Mereka nggak akan terima. Disampaikan dengan cara-cara. Misalnya ada waktu dan sebagainya. Yang kedua, uh, kalau saya, saya akan melihat uh, stakeholdernya itu siapa dengan adanya perubahan ini pihak-pihak yang nanti bakal terdampak itu yang mana jadi saya melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak-pihak uh, lain mas Tony jadi ada stakeholder yang saya saya dekati dan saya berikan pengertian. nah cara untuk membuat suatu perubahan itu tidak melulu strike dari kita ke atasan kita atau pemangku kebijakannya tapi kita bisa melalui Uh, ekosistem atau stakeholder yang lain, yang menurut kita uh, nanti akan terdampak, dan satu lagi uh, harus by data. Jadi, kalau misalkan menyampaikan suatu hal yang nanti akan membuat suatu guncangan, harus disampaikan by data, membuat suatu paparan-paparan yang memang uh, kelihatan bahwa uh, ini uh, mereka nanti bisa menangkap ini dampaknya apa. Jadi, semuanya by data. Begitu, Mas Tony. Oke, eh, Dr. Hasil. Jadi, supaya nanti nggak berprasangka buruk ya gitu, orang-orang yang susah diatur tadi kalau ada datanya jadi lebih meyakinkan gitu ya gitu, kebijakan. Betul, karena why-nya kenapa why-nya gitu. Baik, maturun sangat Dr. Astrid atas waktunya. Terima kasih banyak sekali lagi atas inspirasi dan informasinya. Karena waktu kita sudah habis untuk sesi ini, kita cukup sampai di sini, Ge, Dr. Mohon, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara ini, dan uh, semoga nanti berkenan lagi untuk menjadi mentor bagi adik-adik um, pada sesi-sesi uh, berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, um, demikian sesi um, inspirasi kita untuk sore ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof. Ova dan Dr. Rasid tadi menambah ilmu dan juga kepercayaan diri teman-teman tentunya sebagai calon-calon pemimpin masa depan uh, dalam berbagai bidang um, supaya nanti semakin percaya diri melangkah dan semakin terlihat jelas hasilnya. Saya cukup sampai di sini untuk sesi ini dan saya kembalikan lagi kepada MC Mas Iqbal dan Mbak Salsa Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Tony, Prof. Ova dan Dr. Astrid. Mungkin sebelum para narasumber yang luar biasa ini pergi, mungkin kami ada sesi foto bersama dulu, nggih. Baik, ya, mungkin bisa panitia bisa tambahkan lagi para narasumber. Kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Oke, baik, panitia bersiap untuk ambil foto. Saya hitung, saya beri aba-aba, satu, dua, tiga. Baik terima, kasih. baik terima kasih terima kasih terima kasih sekali uh, Pak Tony, Prof. Fauz dan Dr. Asri atas kesempatannya sangat luar biasa uh, materi tadi uh, seru banget ya Sal kita mendapatkan insight baru mengenai makna kepemimpinan di era post pandemi ini setuju banget Iqbal selain makna kepemimpinan poin-poin yang disampaikan oleh Dr. Asri itu juga sangat menarik perhatian Sal Sani Ternyata banyak ya cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan dan mencari celah peluang karir di masa post pandemi ini. Benar banget, Sal. Kita harus lebih adaptif pada setiap kondisi. Harus siap menjadi pemimpin juga. Apalagi kan kita alumni juga ya. Wah, setuju. Oke deh. Siap, Iqbal. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, saya mau nanya dulu nih, Iqbal. Iqbal pasti sudah sering membuat resume atau CV ya. Biasanya Iqbal kalau buat resume berapa halaman, Bal? Hmm, kalau CV mungkin sekitar 10 halaman. Itu CV atau resume bal? Emang beda ya? Nah, daripada kita berargumen di sini, lebih baik kita langsung mendengar penjelasan dari ahlinya aja ya, Bal. Setuju banget, Sal. Daripada kita bingung bersama, mari kita simak sesi selanjutnya, karena kita akan membahas mengenai tips dan trik pembuatan CV bersama Dr. Kavia. Ini materi yang sangat menarik ya, apalagi bagi para menti, penyusunan CV adalah hal yang dibahas dalam kegiatan mentoring bersama mentor. Baik, berikut adalah CV Nur Kercafi, Kita sapa dulu ya pembicara kita sore hari ini. Halo Dokter ya Halo, selamat sore. Sore Dokter. Apa kabar Dok? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Iqbal, sahabat Mbak Salsa ya. Apa kabar? Iya. Kamar? Sehat. Alhamdulillah, sehat juga alhamdulillah juga Dok. dok. Mantap. Hey. Oke. Okay. <laughs> Baik, Dokter. Sepertinya teman-teman sudah tidak sabar nih ingin mendengarkan penjelasan lebih dalam mengenai cara pengobatan CV yang baik. Kalau begitu, langsung kita mulai saja ya, Dok. Baik, kepada Dokter Chavia, kami persilahkan. Siap, ya, terima kasih. Uh, saya izin share screen dulu. Oke, okay, siap. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, senang sekali hari ini rasanya bisa kembali ke Alma Mater tercinta saya UGM. Di sini saya lihat uh, ada beberapa guru-guru panutan saya, ada Prof Opa, Dokter Yodi, kemudian Dokter Awalia, dan juga saya lihat banyak nama yang familiar ya. ada kelas saya, ada adik kelas saya gitu. Uh, jadi uh, senang sekali rasanya hari ini dan apresiasi sekali untuk teman-teman panitia. Untuk Kagamadok Alumni Mentorship Program Saya rasa ini program yang sangat uh, keren ya Karena memang setelah lulus dari pendidikan uh, Baik itu kedokteran, keperawatan maupun pendidikan gizi kesehatan Ternyata um, masih banyak gitu Peluang karir itu masih sangat luas sekali Untuk teman-teman uh, yang health professionals gitu Nah, ini uh, jadi uh, kegiatan mentorship ini sangat penting. Uh, dan hari ini saya kebetulan diminta untuk sharing sedikit mengenai tips and trick uh, untuk pembuatan CV yang baik itu seperti apa untuk teman-teman uh, yang bekerja uh, terutama di sektor kesehatan. Nah, mungkin tadi uh, kita... Kenalan dulu ya, saya Cavia, Eh, uh, saya sebetulnya masih tergolong alumni muda ya, jadinya. Eh, uh, karena saya lulusan tahun 2018 saya dulu. Eh, uh, pendidikan dokter masuknya tahun 2012 ribu Kemudian setelah lulus saya sempat sekolah S2 uh, mengambil bidang public health uh, dan lulus tahun 2020. Setelah itu saya sekarang ini bekerja sebagai senior technical officer untuk uh, beberapa program Covid-19 yang didanai oleh USAID. Nah, Sebelum kita panjang ngobrolin tentang hal-hal teknis, gimana cara bikin CV yang bagus. Uh, I want to make sure that we are all on the same page. Tentang apa sih sebenarnya CV? Manfaatnya apa sih bikin CV yang bagus? Kenapa kita harus bikin CV yang bagus gitu ya? Nah, CV ini uh, Aku tahu lah, teman-teman pasti sudah tahu ya, kepanjangannya adalah Curriculum Vitae. CV ini adalah sebuah dokumen pendek yang merangkum profil teman-teman, kemudian kualifikasi, skill, dan juga experience yang teman-teman punya. Biasanya dokumen CV ini adalah salah satu komponen wajib yang harus disubmit setiap Kali kita mendaftar, apapun kita daftar sekolah, mau S2, S3, sekolah spesialis, daftar kerja, daftar beasiswa, semuanya hampir selalu uh, diminta CV. Nah, kenapa sih kita harus menyiapkan CV yang baik? Nah, kita bayangin ya prosesnya, teman-teman. Misalnya, kita lagi um, apply kerjaan nih, misalnya di... Uh, tri research office UGM gitu ya misalnya mencari dua asisten penelitian dipostinglah uh, lowongan ini gitu dicari dua asisten penelitian yang kirim CV dan daftar itu ada 20 orang ya kan Nah setelah itu yang akan dipanggil interview mungkin sekitar 5 6 orang gitu ya. Nah, bayangin tuh, dari 20 orang yang mendaftar akan dipilih cuma 6 aja nih yang dipanggil untuk interview. Nah, di proses seleksi itu dari 20 ke 6 itu yang dipertimbangkan adalah dokumen yang disubmit yaitu CV dan mungkin beberapa dokumen tambahan misalnya kayak motivation letter dan lain-lain gitu ya. Tapi ini berarti CV itu punya Uh, peran yang penting, gitu ya, dalam memastikan teman-teman bisa lanjut ke tahap selanjutnya dalam seleksi apapun itu, entah seleksi kerjaan, seleksi beasiswa, atau seleksi sekolah, gitu. Jadi, the purpose of a CV is untuk membuat teman-teman dapat interview atau maju ke tahap selanjutnya. Uh, and this is why uh, having a good CV, preparing a good CV, is very, very important, gitu. Nah. Tanpa berpanjang-panjang, saya hari ini nggak bakal ngomongin tentang gimana uh, apa namanya teori-teori ya tentang CV yang baik. Tapi saya pengen langsung praktek nih. Kita lihat contohnya seperti apa. Nah, uh, disclaimer dulu, tapi sebelumnya bahwa there is no right or wrong dalam membuat CV. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Tapi Uh, mungkin yang akan saya sharing hari ini adalah beberapa cara yang menurut saya uh, lebih efektif, gitu, dibandingkan dengan cara-cara uh, yang lainnya. Oke, okay. tanpa berlama-lama lagi, kita coba praktek ya. Jadi, mungkin teman-teman udah sering dengar, dalam membuat CV yang baik itu, kita harus uh, customize CV yang kita buat dengan uh, lowongan yang uh, dicari, gitu, misalnya kita ini nih ada sebuah contoh lowongan. Jadi karena saya kerja di bidang public health, maka lowongannya saya bikin yang sesuai bidang saya ya, teman-teman. Jadi di sini misalnya nih ada lowongan dan saya ceritanya mau daftar nih ke lowongan ini. Jadi lowongannya sebagai project manager di salah satu non-governmental organization gitu misalnya. Kemudian mereka kasih beberapa requirement nih, misalnya essential, bachelor in health related studies, kemudian dapat poin lebih kalau misalnya punya master degree. Kemudian, mereka bilang syarat lainnya minimal five years of experience in public health project management, ada planning, implementation, evaluation, kemudian uh, ada ability to lead a team, experience in working with government and data management skill is desirable. Oke, okay. nah dari lowongan ini, nah saya mencoba membuat CV saya itu sesuai dengan uh, lowongan ini, gitu ya. Oke, okay. sekarang kita lihat uh, contoh CV-nya. Oke, okay. nah jadi uh, karena diminta nih oleh panitia untuk memberikan materi tentang CV, saya jadi langsung ngerombak CV saya berdasarkan hal-hal yang saya pelajari nih. gitu Jadi gara-gara teman-teman saya juga jadi belajar CV itu seperti apa yang baik dan saya uh, ubah CV saya sesuai dengan hal-hal yang saya pelajari itu. Nah, uh, mungkin kita uh, Lihat beberapa hal basic dulu, ya. Yang pertama adalah mengenai uh, template, gitu. Jadi, uh, kalau teman-teman lihat di sini, templatenya di sini cukup simple, ya. Jadi, uh, nggak terlalu banyak warna, kemudian cukup sederhana, gitu. Jadi, memang saya rekomendasikan cari template yang simple, enak dilihat, gitu ya, nggak terlalu rame, gitu, supaya ketika orang baca itu gampang bacanya gitu nggak nggak bikin bingung gitu, gitu satu tentang template, yang kedua uh, tentang jumlah halaman teman-teman gitu. Jadi uh, I would recommend teman-teman ketika buat CV itu jangan terlalu panjang. Menurut aku maksimal dua. Dua halaman aja itu sebetulnya sudah cukup, gitu ya, kecuali kalau misalnya teman-teman apply for academic position, misalnya teman-teman mau daftar PhD, gitu, atau daftar sebagai dosen. Mungkin memang butuh halaman yang lebih panjang, ya, karena pasti untuk apply. Uh, position tersebut akan appreciate kalau kita list daftar penelitian penelitian kita yang banyak gitu misalnya, nah tapi di luar itu uh, sepertinya dua halaman saja udah cukup kenapa? karena uh, rekruter atau nanti yang uh, melakukan seleksi kerja, seleksi beasiswa, itu biasanya menerima CV dalam jumlah banyak banget gitu, and they will only have sekitar 30 detik, 40 detik untuk lihat CV-nya teman-teman gitu, jadi uh, kalau teman-teman bikin 10 halaman, mungkin yang akan dibaca hanya 1 dua halaman pertama dan 8 halaman sisanya itu enggak nggak akan dibaca juga gitu. Sehingga uh, pastikan uh, padat, singkat gitu dan berbobot ya gitu. Oke, okay. itu tentang uh, formattingnya. Kemudian yang selanjutnya adalah uh, buat clear. Uh, formatting yang konsisten gitu. Jadi misalnya di sini aku bikin ada beberapa section dan under each section itu cara formattingnya itu konsisten. Misalnya di sini uh, aku bikin untuk uh, setiap heading itu warnanya sama, ukurannya sama. Kemudian di sini misalnya antara jabatan sama uh, edukasi ya di sini aku bikin formatnya sama nih. Mereka sama-sama di bold. Uh, lalu apa namanya fontnya ukurannya sama. Nah, ketika uh, menyebutkan instansi pendidikan atau instansi tempat kerja di sini memang sedikit aku kecilkan fontnya lalu dibikin italik gitu supaya uh, clear gitu pembagiannya yang mana yang nama jabatan, yang mana yang nama tempat kerjanya gitu ya. Seperti itu kemudian ketika teman-teman menuliskan uh, CV itu bikin fontnya dalam ukuran yang reasonable jadi bisa dibaca nggak terlalu kecil nggak terlalu besar terus pakai warna yang gelap ya teman-teman supaya gampang dibacanya kalau kita bikin tulisannya warna kuning gitu mungkin agak susah ya bacanya jadi selalu always pick uh, dark colored fonts gitu. Oke, okay. uh, I think that's it untuk formattingnya. Sekarang kita bisa bahas masalah konten ya. Nah, yang pertama mungkin masalah profile. Jadi di sini selain menyebutkan nama, aku hanya memberikan detail nomor handphone dan juga email. Kenapa? Uh, karena I think uh, sebagai recruiter kayaknya hanya itu aja sih yang mereka butuhkan gitu ya boleh nggak kak kalau misalnya kita mau nambahin foto, mau nambahin misalnya moto hidup di situ, uh, alamat, nama orang tua, uh, anak keberapa dari berapa bersaudara gitu, nggak salah, boleh-boleh aja, but uh, aku ngerasa ketika kita membuat sebuah CV, we want this document as objective as possible gitu, seobjektif mungkin, jangan ada sesuatu yang membuat yang baca ini bisa merasa apa ya, punya opini terhadap apa yang kita tulis. Misalnya nih, aku tulis "moto hidup", uh, apa ya, misalnya menabung pangkal kaya gitu. Nah, terus ternyata si rekruternya ini nggak ngerasa gue nggak setuju deh sama "moto hidup" ini gitu. Dan misalnya, CV kita jadi, "ah, udah ini orangnya nggak recommended" hanya karena hal yang subjektif itu tadi gitu, dan itu juga apply ke hal-hal lain yang misalnya foto gitu ya. Uh, atau uh, tadi misalnya anak keberapa dari uh, berapa bersaudara gitu dan informasi itu pun mungkin sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan juga gitu ya oleh rekruter jadi uh, kalau menurut aku kita bisa uh, berikan informasi yang uh, cukup saja gitu kalau mau kasih foto boleh-boleh juga gitu terutama kadang-kadang ada ya beberapa company beberapa uh, beasiswa gitu yang minta secara eksplisit taruh foto di CV gitu ya silahkan disertakan saja. Nah selanjutnya kita akan masuk ke uh, bagian education. Nah jadi uh, di sini kita bisa list teman-teman edukasi kita apa aja gitu ya. Terus di sini boleh misalnya teman-teman mau naruh IPK di sini nggak mau nggak ditaruh IPK-nya di sini nggak masalah. Yang penting apa yang kita taruh di sini itu harus menguntungkan untuk diri kita. Ketika kita misalnya ngerasa, aduh kayaknya kalau gue naruh IPK malah jangan-jangan jadi nggak keterima nih gue dalam apply kerjaan kerjaannya nggak usah kalau gitu nggak usah ditaruh IPK-nya gitu. Yang penting CV ini tujuannya adalah menunjukkan strength kita gitu ya, karena sejatinya CV ini adalah sebuah dokumen iklan untuk diri kita, gitu, menunjukkan apa yang bisa kita uh, kontribusikan, gitu, untuk misalnya company yang kita tuju. Jadi, uh, seperti itu. Nah, misalnya nih, tadi kan di lowongan tersebut disampaikan bahwa mereka butuh orang yang... Uh, punya experience dalam evaluasi project gitu ya. Nah, masalahnya aku tuh nggak punya experience dalam evaluasi project, tapi waktu aku sekolah dulu, aku ambil mata kuliahnya. Nah, hal-hal kayak gini teman-teman, itu bisa kita highlight di section education gitu. Jadi misalnya di sini, aku pengen ngasih tahu nih, meskipun gue nggak punya experience-nya, tapi gue udah pernah nih ngambil kuliahnya. Nah, ini bisa dimasukin di sini, modules, including ini health promotion approaches, evaluation of public health interventions. Nah, ini aku include di sini seperti itu. Kemudian selain itu juga teman-teman bisa highlight uh, achievement achievement lain selama edukasi teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa uh, achievement itu bisa mendukung aplikasi kerja teman-teman gitu ya. Misalnya di sini. Uh, karena posisinya adalah project management, maka saya menyampaikan nih bahwa waktu aku kuliah dulu, saat KKN, aku pernah loh bikin project ini di Desa X. Gitu, misalnya itu bisa di include juga di sini gitu ya. Ketika ada misalnya, contohnya di sini ya, teman-teman bisa lihat kalau yang di Bachelor Medicine, aku nggak terlalu kasih space banyak karena menurutku kayaknya nggak terlalu ada ya pengalaman yang bisa aku tonjolkan nggak masalah gitu jadi untuk uh, poin-poin yang teman-teman rasa bisa jadi benefit untuk teman-teman kita bisa kasih penjelasan dan space yang lebih banyak untuk itu untuk poin yang nggak terlalu banyak benefitnya bisa dikasih less kayak gini ya yang bachelor of medicine oke kemudian mungkin kita lanjut dulu ke bagian experience ya nah Aku yakin teman-teman di sini uh, pasti punya experience, entah itu dalam bidang volunteering, misalnya ya, saat selama kuliah berorganisasi dan lain-lain, uh, maupun uh, experience profesional. Nah, di sini teman-teman itu kita bisa melakukan beberapa hal untuk nge-highlight pengalaman-pengalaman kita yang related nih ke pekerjaan yang kita tuju gitu. Misalnya uh, tadi kan lowongannya tentang project management, nah kalau aku list aja nih semua pengalamanku itu akan apa ya bisa-bisa aja sih tapi nggak nge-highlight yang mana sih yang berhubungan sama project management sehingga kita bisa loh nge-highlight pengalaman yang berhubungan dengan project management dengan bikin satu section yang khusus ngebahas itu doang gitu. Sehingga ketika rekruternya cuma punya waktu dikit, dia bisa baca yang penting aja, oh lo kalau punya waktu 10 detik doang, lihat yang project management experience aja gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa bikin section sendiri untuk meng-highlight hal-hal yang kita pengen highlight gitu ya. Oke, jadi di sini aku bikin tiga section, yaitu project management experiences yang memang mau aku highlight. Terus ada other related experience yang aku rasa masih berhubungan. Kemudian, aku juga add uh, volunteering experiences, gitu ya. Jadi, pengalaman-pengalaman uh, uh, menjadi relawan, gitu. Misalnya, saat menjadi mahasiswa, kita kan uh, pasti pernah, ya. Jadi panitia apa, gitu, atau menjabat sebagai sesuatu di suatu organisasi, itu bisa kita masukkan di sini. Penting gak sih, Kak, untuk naruh volunteering experiences di CV, menurut aku volunteering experiences ini bisa kita gunakan untuk highlight skill-skill yang kita pengen highlight, gitu. Misalnya, di sini aku pengen nunjukin nih, eh, uh, di yang bagian expert trainer nih sebenarnya aku cantumin karena aku pengen ngasih tahu kalau saya tuh punya pengalaman untuk training orang lain loh gitu training capacity building gitu uh, saya punya skill-skill tersebut gitu atau misalnya di sini eh uh, saya juga cantumin pengalaman sebagai relawan di lapor Covid karena saya pengen kasih tahu bahwa saya dulu pernah loh Uh, memimpin 13 orang dalam melakukan data collection gitu untuk uh, data COVID gitu karena tadi di lowongan kan bilang tuh kalau ada uh, pengalaman data manajemen akan kita pertimbangkan gitu nah ini saya pengen highlight hal tersebut gitu sip nah poin selanjutnya adalah ketika kita ngelis nih uh, pengalaman kita apa aja itu penting sekali untuk kita supaya jangan cuma ngelis nama jabatannya aja, tempat kerjanya aja gitu. Tapi kita list apa aja sih tanggung jawab kita di tempat-tempat itu dan apa aja achievement-achievement kita di tempat itu gitu. Nah, kalau kita ngelis jabatannya aja, orang nggak bakal tahu emang senior technical officer ngapain gitu, emang project manager kerjaannya ngapain gitu. Nah, ketika kita list apa aja nih kerjaan kita si rekruter itu bakal punya bayangan oh dia udah pernah ngelakuin ini cocok nih sama yang kita butuhin kira-kira gitu teman-teman nah cara untuk ngelis uh, tanggung jawab tanggung jawab kita achievement achievement kita itu adalah dengan menggunakan kata-kata uh, aktif gitu ya dalam arti di sini misalnya saya menyampaikan ini develop tools and job aids to assist COVID-19 vaccination gitu ya saya nggak bilang, saya nggak pakai kata I atau saya gitu ya jadi lebih baik pakai kata aktif aja gitu. itu tips uh, yang pertama, yang kedua adalah uh, quantify uh, pencapaian ketika kita bisa, contohnya Javia. siap mungkin bisa minta tolong di zoom sedikit aja eh, CV-nya oh iya iya iya, ya, oke okay, oke okay. perang zoom ya, <laughs> mohon maaf Siap, siap, siap. Oke, okay. misalnya di sini ya. Oke, okay. jadi uh, saya ulangi dikit ya. Mungkin tadi nggak kelihatan ternyata, mohon maaf. Jadi, uh, misalnya di sini kita pakai kata-kata aktif ya uh, di depan. Jadi, misalnya kata-kata developed, conducted, gitu ya. Atau di sini misalnya coordinated, assisted. Train gitu ya, jadi kata-kata aktif semuanya. Nah tips yang selanjutnya adalah selalu quantify results when when possible gitu. Contohnya di sini uh, instead of saya bilang bahwa saya pernah loh koordinasi dengan uh, dinas kesehatan provinsi gitu, tapi instead of doing that uh, saya di sini menyebutkan berapa dinas kesehatan provinsi yang saya pernah uh, collaborated with gitu. Saya sebutkan di sini bahwa ada 8 provincial health offices dan ada 31 dinas kesehatan kota kabupaten yang bekerja sama dengan kami. Selain itu juga di sini saya sebutin nih bahwa uh, we uh, kita udah merekrut, training dan manage lebih dari 3000 nah angka-angka ini teman-teman itu bakal punya impact yang lebih dibandingkan kalau kita cuma bilang kita pernah rekrut uh, vaksinator volunteer gitu. itu akan uh, jauh lebih impactful ketika kita sebutkan angka-angkanya gitu seperti itu oke okay. sip kemudian oke okay. I think uh... That's it ya untuk bagian experience. Uh, kemudian selain itu mungkin ada beberapa uh, feature yang kalau kita mau kita bisa uh, cantumkan gitu ya. Contohnya kalau misalnya teman-teman ada awards gitu bisa dicantumkan gitu. Dan awards pun ini sebenarnya kita nggak harus cantumkan semuanya gitu ya. Misalnya dulu saya pernah menang lomba benteng Takeshi waktu SD gitu, tapi saya nggak cantumkan di sini karena saya rasa kalau mencantumkan itu pun nggak ada nggak ada value-nya gitu untuk rekruter Jadi kita bisa pilih yang mana yang strategis untuk kita cantumkan dalam cv kita. Gitu, kemudian mungkin. Uh, bisa juga kalau kita mau uh, cantumkan misalnya kolom interest kita tuh sebenarnya interestnya tentang apa gitu supaya recruiter tuh punya bayangan seperti misalnya gini kadang-kadang ketika kita wawancara untuk satu posisi mungkin di posisi itu kita nggak diterima tapi ternyata si recruiter ini karena baca ini baca bagian interest dia jadi tahu oh kita tuh punya lowongan lain loh di Departemen non-communicable disease, mungkin ini orang kayaknya cocok deh ke departemen itu, dan itu bisa mengarahkan kita ke uh, lowongan yang ternyata jangan-jangan lebih cocok untuk kita. Gitu. gitu, kemudian di sini kita juga bisa cantumkan uh, training yang udah pernah kita ikuti dan sertifikasi apa aja yang uh, udah pernah kita ikuti. Gitu ya, itu boleh dicantumkan di sini. Again, dengan... Uh, formatting yang uh, seragam gitu dengan yang lain, gitu oke. Okay. Dan uh, mungkin saya tadi juga belum mention bahwa untuk experiences ini juga, uh, kalau menurut saya pribadi, juga nggak perlu dicantumkan semuanya, kayak di sini tuh ada beberapa. Uh, experience yang sebenarnya nggak saya cantumkan saya karena saya ngerasa uh, kayaknya nggak menambah value gitu ke CV saya jadi mungkin teman-teman juga bisa strategis ya karena uh, kita pengennya dengan waktu yang singkat tadi ya uh, si recruiter bisa membaca uh, kualitas kita tuh apa aja kelebihan kita apa aja dan kenapa kita itu cocok dengan posisi yang dicari gitu Oke kita Mari kembali ke slide nah jadi dengan uh, hal tadi yang sudah saya sharing mungkin kita bisa wrap up jadi beberapa tips entry tadi yang sudah saya sampaikan yang pertama adalah use simple yet impactful CV templates ya jadi uh, mungkin bisa kalau mau pakai word tapi aku rasa kalau pakai word kadang-kadang terlalu simple ya jadi uh, lebih baik pakai uh, template yang lumayan oke okay. I would recommend using canva.com kalau teman-teman belum pernah pakai itu di situ kita bisa bikin uh, cv kita jadi lebih cantik uh, gratis gitu ya platformnya untuk dipakai kemudian uh, ketika membuat cv teman-teman nggak perlu menuliskan kurikulum uh, vitae di atas dokumennya gitu ya karena uh, dengan melihat uh, tadi aja gitu tanpa ada tulisan kurikulum vitae kita sepertinya udah tahu ya bahwa ini adalah dokumen kurikulum vitae Uh, kemudian tadi kita ketika memformat dokumennya pastikan uh, kita selalu konsisten uh, dalam formatting. Untuk font uh, pilih reasonable size, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kemudian uh, kita lebih baik pilih uh, font yang warnanya gelap. Kemudian maksimal tadi ya sekitar 2 sampai ya tiga halaman masih masih boleh lah. Nah dengan pengecualian kalau teman-teman applying for academia or PhD positions yang mungkin uh, akan nggak papa nggak masalah gitu kalau lebih panjang. Nah kemudian uh, separate CV content jadi uh, pisahkan bagian-bagian CV dengan headings yang uh, jelas untuk membantu CV-nya agar lebih gampang dibacanya. Gitu. Selain itu juga teman-teman bisa gunakan bullet points instead of Uh, long paragraphs. Nah, ini mungkin uh, sambil aku tunjukkan ya lagi di CV-nya. Di sini kalau teman-teman enggak, -teman, uh, aku banyak sekali menggunakan bullet points karena dengan kita menggunakan bullet points itu satu, kita menghemat space dan juga menghemat kata-kata gitu. Dan langsung ke intinya gitu. Sedangkan kalau pakai paragraf mungkin agak-agak susah ya buat rekruter untuk bisa baca jadi inti, ini intinya apa gitu. Seperti itu, itu strategi yang cukup oke okay juga, menurutku. Gitu, oke, okay. itu untuk templatenya, kemudian untuk kontennya, uh, seperti yang tadi aku sampaikan, kita pengen dokumen CV kita tuh menjadi dokumen yang objektif, jadi kurangi konten-konten yang bisa menyebabkan subjektivitas. Gitu, uh, misalnya dengan masukin foto, hidup, foto. Uh, atau other uh, subjective uh, components kemudian uh, kita cukup masukkan uh, informasi yang penting aja di profile section seperti uh, nomor handphone ya. email yes waktunya kurang dari satu menit lagi ya dok siap makasih Uh, kemudian, kita bisa uh, mengurutkan, misalnya, experience atau education kita itu dari yang paling recent atau yang paling baru, kemudian baru mundur gitu ya, sampai ke yang paling udah lama dari waktu saat ini gitu. Nah, kemudian di dalam setiap di bawah setiap experience dan education section, kita bisa kasih detail tentang job description dan achievement kita tuh apa aja, supaya setiap experience kita tuh ada maknanya gitu, nggak cuma tulisan aja. Dan use active languages, kemudian selain itu kita bisa highlight education uh, atau pengalaman yang desirable untuk position yang kita daftar. Gitu. Jadi, tadi uh, kita bisa bikin heading terpisah, kemudian kasih space dan penjelasan lebih untuk hal-hal yang kita mau highlight, kemudian tadi quantify achievements when possible, dan uh, selanjutnya kita nggak perlu state semua achievement kita dalam hidup karena kalau kita lakukan itu mungkin dokumennya jadi 200 halaman gitu ya. Nah, jadi kita cukup pilih yang penting-penting aja yang nambah value kita gitu ya ke dalam CV dan jangan ada grammar error gitu ya. Sebisa mungkin sebelum kita submit kita proofread dulu minta tolong teman atau kadang triknya Uh, dengan kita bacakan out loud, jadi kita baca ini, Caffyza, kita Trufani Medical Doctor, MSC Public Health. Nah itu akan membantu kita untuk identify grammar errors. Kemudian tadi uh, volunteering, extracurricular activities itu bisa kita mention untuk uh, highlighting relevant skills. That's it. Semoga dengan foto-foto uh, segar ini, teman-teman masih segar sore ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Dokter Chavia. Wah sesi beda CV-nya eye opening banget ya Sal. Dipahami, dipaham lagi terkait CV dan resume dan tips dan triknya bagaimana cara membuat CV ya. yang yang mantap. Betul. Mungkin langsung aja ke sesi tanya jawab ya Dok. Ini mungkin Salsha sudah siap ada beberapa pertanyaan mungkin dari Salsha. Oh iya Dok. Ini ada beberapa teman-teman yang bertanya lewat chat personal di Dok. Sebenarnya masih banyak teman-teman yang bingung apa sih dok bedanya CV dan resume gitu dok. Dan uh, sebenarnya ada ada tiga sih preferensi bahasa yang lebih baiknya kita siapkan uh, untuk menjadi bank informasi uh, pada CV atau resume tersebut, gitu dok. Oke, okay. sebenarnya um, dari yang aku tahu ya uh, CV dan resume itu sebenarnya cuma masalah diksi aja seperti resume itu lebih sering digunakan di US, kemudian CV itu lebih sering digunakan di misalnya di UK gitu. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan mengenai formatting gitu ya. Ada salah satu misalnya yang boleh lebih panjang gitu, tapi menurut aku Both resume dan CV tetap aja purpose-nya sama yaitu sebagai sebuah dokumen untuk marketing diri kita untuk bisa uh, diterima ke apapun yang kita daftar entah itu beasiswa sekolah ataupun pekerjaan. Gitu sih. Tadi pertanyaan kedua mohon maaf boleh diulang? Oh ya izin Dok uh, ada hmm. tidak sih preferensi bahasa yang digunakan gitu dalam mm -mm. membuat konten untuk CV ini? Oke, jadi mau pakai bahasa Indonesia atau mau pakai bahasa Inggris gitu ya, kira-kira? Uh, sepertinya enggak. Cuma mungkin kita bisa sesuaikan, teman-teman. Kita mendaftarnya ke mana gitu, ketika kita misalnya mendaftar ke NGO internasional, uh, mungkin kita bisa gunakan bahasa Inggris gitu. Tapi uh, selama saya di NGO juga, saya melihat kok ada beberapa teman-teman yang menggunakan bahasa Indonesia, dan itu enggak masalah gitu. Jadi, uh, kita sesuaikan aja dengan kebutuhan. Baik dok, ini juga ada pertanyaan. Um, apakah tiap mama kerja atau mau masuk studi kuliah CV harus diubah? Dan juga ini juga menarik ini. Sebenarnya apakah ada nilai plus? Ada misalnya ada desain-desain yang menarik untuk gitu di CV? Ataukah cukup? Ataukah misalnya kami buat uh, CV dengan flat aja? Apakah itu juga sudah cukup? Siap. Nah, uh, kalau aku pribadi itu Uh, Mengupdate CV itu setiap masuk ke posisi baru gitu ya. Uh, jadi setiap kita ada update lebih baik langsung update CV-nya. Tapi memang uh, benar ketika kita mau apply kerja sebaiknya CV ini juga selalu kita sesuaikan dengan kebutuhan uh, si rekruter itu tadi gitu. Jadi biasanya aku punya dua file CV nih. Satu file CV itu yang isinya pengalamanku yang lengkap banget. Nah, ketika aku daftar kerja, nanti akan tinggal aku sesuaiin aja gitu dengan kebutuhan. Mungkin biasanya seperti itu. Nah, yang kedua tadi uh, tentang Ini dok, apa? Tentang desensif, apakah perlu oh, harus ada warna-warna iya. menarik atau cukup flat saja gitu. Benar-benar, uh, sebenarnya nggak ada patokan ya tentang hal itu, tapi ini lebih ke psikologi manusia. Kadang-kadang jadi, ketika kita uh, punya waktu yang singkat untuk merekrut CV, seperti aku bilang tadi, ya, kita tuh ketika uh, menerima lampa, lamaran itu ada banyak banget CV yang kita baca gitu, dan kadang-kadang secara nggak sadar itu kita akan lebih tertarik ke CV-CV CV yang. Uh, mungkin desainnya lebih menarik gitu instead of yang desainnya dengan word gitu jadi uh, kembali ke saran saya tadi kita bisa pakai desain yang cukup menarik tapi juga jangan yang terlalu heboh gitu karena kalau terlalu heboh nanti fokusnya akan berpindah bukan ke kualitas diri kita yang kita list tapi malah ke desainnya gitu. ini tapi kembali lagi ya teman-teman ini mungkin di dunia kesehatan seperti ini tentu akan berbeda kalau misalnya kita mendaftar ke posisi-posisi di dunia kreatif gitu. Oke deh, baik terima kasih banyak kak Sophia. Izin satu pertanyaan terakhir ya, dokter dari Bahelena Andia bintang Putri Weto. Selamat sore, Dokter Cavia. Sebelumnya terima kasih untuk sharing materinya. Mau tanya, kalau untuk kepentingan pengajuan beasiswa studi lanjut yang biasanya kriteria yang dicari tidak spesifik saat mencari lowongan kerja, apakah ada tips triknya, Dok? Terima kasih, Dok. Siap. Uh, terima kasih sekali sebelumnya untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus. Uh, untuk uh, beasiswa itu kita kan sebetulnya pengen meng-highlight kalau bisa sebanyak mungkin ya pengalaman kita gitu untuk menunjukkan ke uh, penerima beasiswa tadi, uh, sorry, ke staff yang seleksi beasiswa tadi, bahwa kita punya range of experience yang banyak gitu. Nah, uh, saran saya adalah teman-teman bisa meng-highlight beberapa skill yang menjurus nih ke jurusan yang teman-teman tuju gitu. Jadi misalnya dulu waktu saya, Daftar beasiswa, karena saya mau uh, ambil jurusan public health, yang saya highlight itu adalah. Uh, Pengalaman-pengalaman di bidang public health gitu, jadi kita bisa bikin section terpisah tadi khusus, misalnya untuk pengalaman public health. Nah, misalnya teman-teman mau daftar, misalnya kardiologi, segala macam, teman-teman bisa highlight tuh hal-hal yang berhubungan tentang kardiologi, misalnya pernah jadi asisten penelitian dulu waktu S1, pernah uh, penelitian tentang uh, penelitian jantung, dan lain-lain. Itu uh, tetap bisa kita highlight, mungkin seperti itu. Wah, terima kasih banyak, Dokter Cavia. Sayang sekali, tapi sesi tanya jawabnya sudah selesai ya, Dok. Terima kasih sekali lagi atas ilmunya, informasinya, dan segala yang Dokter Cavia telah berikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sebelum mungkin Dokter Cavia pergi, kami izin untuk foto bareng ya, Dok. Oke, siap. Mungkin panitia ya. bisa dibantu. Saya abang, abang, ya. Tiga, dua, satu. Oke, baik. Terima kasih, dok. Oke, terima kasih. Sukses ya semuanya. Baiklah, teman-teman. Tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara yang sangat menarik hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, soalnya tidak lengkap. Rasanya kalau kita belum foto bersama. Jadi kami persilahkan teman-teman untuk bisa menyalakan kamera. Yuk, teman-teman. Kita on-cam sebentar. Ya. Teman-teman bisa cam Yuk, masih banyak nih yang belum on cam. Baik. Uh, saya hitung mundur ya terkait untuk aba-aba fotonya. Panitia mungkin bisa dibantu. Ada Baik. Oke. Okay. Oh, masih ada beberapa nih yang masih belum on cam. Oke, okay, kita tunggu 5 detik lagi ya, Bal. Iya, yeah. siap. Kita tunggu lima detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, okay, Bang. Oke, okay, kita mulai foto ya. Bapak, Bapak dari saya. 3, 2, 1. Oke, okay. lagi. 3, 2, 1. Cekrek. Mantap. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua ya atas partisipasinya sore hari ini. Wah, sudah jam 8 nih, Bel. Sebelum acara ini kami tutup, kami juga izin menginformasikan untuk teman-teman yang ingin menggali potensi diri terkait passion dan karir, teman-teman bisa stay tune tentang informasi pendaftaran program mentoring di Instagram kami, yaitu at underscore mentorship. Sebagai info, saat ini sudah berlangsung mentoring batch 1 hingga akhir Mei 2022. Tapi tenang saja, bagi teman-teman yang belum berkesempatan mengikuti batch 1, kita akan buka mentoring kembali di batch 2 yaitu sekitar bulan Juni 2022 dan akan ada batch 3 di bulan September 2022. Tentunya dengan mentor yang luar biasa. Baik, sepertinya sudah sampai kita di penghujung acara. Akhir kata, saya Iqbal. Saya Salsa Pamit undur diri. Sampai berjumpa di acara mentoring selanjutnya. Dari alumni untuk alumni, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.